Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La ya'ti bil hasanati illa billah. Bismillah ma syaa Allah. لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الباشر الناذر الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السعيد لمن لبس الجديد وإنما السعيد لمن خاف بالوعيد ليس السعيد لمن تزين بزينة الدنيا وإنما السعيد لمن تزود بزاد التقوى ليس السعيد لمن طعم الحلاوة وإنما السعيد لمن ترك العداوة ليس السعيد لمن ركب المطايا وإنما السعيد لمن ترك الخطايا ليس السعيد لمن بسط البساط وإنما السعيد لمن جاوز الصراط ليس السعيد لمن يعيش بالمشهور وإنما السعيد لمن يعيش بالمشكور ليس السعيد لمن شرب الخمر والبير وإنما السعيد لمن اشتغل بالتحميد والتكبير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis dan terima kasih kepada Tuan Imam Khatib Bilal dan semua ahli jawatan kuasa masjid di Kampung Beyong ni. Dan seteruh kepada Nayo dan segala pekerja-pekerja semua dan tak lupa kepada Tok Nebe, Pucuai, Poroso, Oso dan Coroboh semua. Dan tak ketinggalan kepada para-para ustaz dan ustazah, muallim, muallimah, murabbi, murabbiah dan kepada pemuda-pemuda dan juga pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seteruh kepada kaum ibu dan kaum bapa, muslimin muslimat,
hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, sama-samalah kita mengucap syukur kehadrat Ilahi yang mana Allah Subhanahu wa taala wi masa, wi peluang kepada saya dan juga kepada kaum ibu dan kaum bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, dapat kita bersama-sama berada di dalam satu majlis, berada di dalam satu tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini, perhimpunan kita pada ketika ini dapat kita manfaat, dapat pahala di sisi Allah dan dapat manfaat, dapat keberkatan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada satu nikmat, ada satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bui kepada kita. Nikmat yang Allah taala bui kepada kita ni banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu nak bilang nikmat yang Allah taala beri kepada kamu ni, la tuhsuha, kita bila tak habis. Kama dia salah satu daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bui kepada kita tiap-tiap orang pada malam ini, kama dia nikmat ni sangat-sangat berharga, sangat-sangat mahal, sangat-sangat berharga di sisi kita. Apa nikmat yang Allah taala bui kita pada malam ini? Ialah tak lain tak bukan nikmat yang Allah taala bui kepada kita ramai-ramai malam ini, ialah nikmat tak mati lagi. Ha, tu dia ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni wi satu nikmat kepada kita ramai-ramai malam ni, ialah dak boleh menyawa lagi, dak boleh celak mata lagi, dak boleh bercakap lagi, dak boleh berjalan lagi mari lagi. Ngan kerana kita ramai-ramai malam ni orang panggil hidup lagi tak ada mati. Ngan kerana mau yakin hok mano mari malam ni hok hidup laku hari ni. Ke dak mampu hari ni. Hak mana mari ni hak hidup laka. Tapi ama minta, ama minta malam ni nak hidup dua kara malam ni. Yang pertama hidup sebab nyawa so, dan yang kedua ama minta so lagi, minta wi otak tu pun hidup kata. Ama bime juga tu hidup tak apa, bime juga. Nah, kena panas tak ada apa ni, kipas tak ada ni. Nah. Ha, kama dia ada satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala dia bui kepada kita tiap-tiap orang pada malam ini lah, ialah tak lain tak bukan, ialah nikmat kita ni tak mati lagi. Kalau kita mati dah dalam kubur, apa nak berlaku tak kita tak tahu. Kalau kita wafat dah dalam kubur, kita nak temu ke lubang syurga ke lubang awak dengan kau apa kita tak tahu. Kalau kita masuk dah dalam kubur, kita nak temu ke jalan kubur cerah ke kubur gelap apa kita tak tahu. Kalau kita mati dah kita duduk dalam kubur, kita mati Allah taala redha ke Allah taala marah apa kita tak tahu. Tapi muju kita ni tak mati lagi. Allah taala masih tahu umur kita lagi. Dapat kita bersama-sama bersaksi bersama pada malam ni, kita guna masa lebih kurang sejam lebih-lebih, kita taat perintah Allah, kita dengar hukum ahkam Allah, kita mari nak baiki dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kama dia hidup kita di atas dunia ni ni, ia ada sakat. Hidup kita di atas dunia ni ni, ia ada sakat. Apabila siapa sakat, pakai mati lah. Ha, tu dia. Sampai kita ni, kalau kita mikir hak dunia saja, kalau kita tak mikir akhirat, orang tu rugi besar jadi manusia. Wal asri innal insana lafi khus, dengan maknanya innamal khasir huwal insan. Di dalam ayat Allah taala kata wal asri, demi masa,
demi masa yang kita duk lalu ni, daripada satu saat kepada dua saat, daripada semenit sampai dua minit, hingga sampai sejam, hingga sampai 24 jam dikatakan satu hari, hingga sampai dua hari, tiga hari, hingga sampai seminggu, hingga sampai sebulan, hingga sampai tahun, dua tahun, hingga umur kita 45, 60, 70, 80 ni, demi masa yang duk berlaku cerah siang malam ke matahari jatuh ke matahari naik ni, demi masa ni Allah Taala kata innal insana lafi khusrin, bahwasanya manusia di dalam kerugian. Dengan maknanya innamal khasir huwal insan, yang rugi ni lah kita manusia. Yang kita berkecek hari ni rugi masa, masa tak rugi kita ni rugi. Amba nak tanya ramai-ramai malam ni, nak tanya ramai-ramai malam ni, kita ramai-ramai ni, kita berasa selama kening kita hidup ni, kita duduk dalam rugi ke duduk dalam laba? Selama kening kita nak cek supaya dia menego, dia boleh tahu selama kening aku duduk menego tu kau laba ke kau rugi. Selama kening aku ada buat benda tu, buat benda ni, duk kau labo ke duk kau rugi. Selama kening aku ada buka kedai ni, duk kau labo ke kau rugi. Demikian kita jadi manusia ni selama kening, hingga siapa umur 60, hingga siapa 70, belum daripada ni ni, duk berasa nak, duk kau labo ke kau rugi ni. Kenapa nak bergerak hidup kita ni? Labo ke rugi duk berasa ni? Mungkin orang jenera tak depo kat biang ni. Berasa labo ke rugi belum ada hidup ni? Rugi. Kalau kita tahu kata selama kening kita duduk le rugi ni, maka siapa dah masa yang kita nak berubah di dalam kehidupan kita. Kalau kita nak rugi, siapa masa lubang kubur nak rugi? Kita dah rugi paling 60 tahun, kita dah rugi 70-80 tahun. Kalau kita duduk back dulu lagi ni, kita rugi siapa mati? Kita dah rugi lama dah, kita nak laba hati. Kita dah nak laba hati, dah rugi lama dah. Kita dah hanya kita lama dah. Maka kita kena gunalah masa, umur yang Allah Ta'ala beri kita lagi sikit-sikit, gunalah di jalan Allah. Gunalah wi berjaya kita hidup dunia sampai akhirat. Maka mudah-mudahan hak mana mari dengar malam ni, kelih boleh mikir belakang insyaAllah. Kelih boleh mikir. Kalau mai dengar kelih tak mikir berat dah orang tu. Sebab le kita ni gocoh sungguh sorose. Nah, sabi alhamdulillah nah. Mujo ni nah. Terima kasih sekali nah. Terima kasih ke speka. Yang des speka sedak aku gocoh sedak iki. Kena bahasa cahaya ke Allah. Patu cahaya nak apa? Kau tu tak nak melahau lagi tu. Alhamdulillah nah. Kamar dia. Kita hidup di atas dunia ni ada sakat. Desa pa maso pakai mati, jadilah penamo mati, jadi nayuk mati, jadi rong nayuk ko mati, jadi leka waktu cerak lagi, jadi to ime mati, jadi to kote mati, jadi to pakai lama lagi loh tu, ha mati. Jadilah tok nebe, tok mene, tok oboto, tok nama, tok ngukuh, tok mudeng. Berapa kali tok sekalipun, kita semua ni kena mati belakang. Cuma dia kerasa kak bila siapa masa kita mati. Ha ni dia ni, kamar dia. Sakak kita mati ni kita nak tahu tak boleh. Sebab kita tak sakak sendiri. Kepia dia tak sendiri umur hidup kita ni. Aku nak mati umur 70. Aku ni nak 100, nak lama sikit. Aku ni malah nak sekat 40. Tak. Kita sendiri nak sakat tak boleh. Pasal apa yang mensakatkan umur kita ni? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha ni dia ni. Kita ramai-ramai malam ni tak tahu sore habuk kata bila kita mati. Yang kita paling takut sekali, yang kita paling bimbang sekali, masa kita mati, kita mati tak sepenuh. Mati tak sepenuh, iman kita tak sepenuh, ilmu kita tak sepenuh, amal kita tak sepenuh, taubat kita tak sepenuh. Honinglah kita bimbang takut kita mati tak ada sepenuh. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nampak ni? Kamar dia.
Orang yang mesakatkan umur kita ni ialah Allah. Yang kita ramai-ramai malam ni, tak ada siapa dia tahu kata mati bila. Kalau siapa dia nak tahu kata dia mati bila ni, ada satu cara je. Ada satu cara. Kalau siapa dia nak tahu kata dia tu mati bila ni, ada secara je. Kalau demo boleh usaha, usaha lah. Gapo nama? Demo terahubung, demo teratur kepada seorang yang bernama Izrail. Malakul mau kalau ada nombor lah. Aku boleh cari dah tak temu gini. Kalau siapa dia ada nombor malakul mau, ada nombor Izrail. Ha teratur tanya, bila aku nak mati? Ha dia ni pun Allah Ta'ala wi tahu. Ha ni dia ni. Allah Ta'ala wi tahu dia. Pak ambo nak tanya Fak Jateh malam ni. Fak Jateh duk mana bin? Neh, dia baik kat tepi-tepi tu. Ingat molek parik dia tu. Kama dia nak tanya Fak Jateh mal, patu jangan bahau. Misalnya kalau kita ni siapa masa nak mati, siapa masa nak wafat, tiba-tiba Izrail tu mari jumpa kita. Malakul maut mari berjumpa dengan kita. Lalu itulah kita tak kala nak wafat ni kita minta dengan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, boleh kedak aku tak usah mati lagi ya Allah, minta we lewat sikit ya Allah, jangan cabut nyawa aku lagi ya Allah. Kita minta ke Jibril, Izrail, minta ke malakul maut, jangan ambil nyawa lagi kalau boleh, nak hidup lagi. Kalau Izrail kata gini, nanya fayatah ni, kalau Izrail kata ah geno-geno pok nak mati, bahkan lumung tu saya mati lagi boleh, ada secara. Lah mana? Mung kena tukar wi bini mung tu mati gati mung. Nak tanya Fak Jateh malam ni, nak gati ke tak bini mati dulu? Ha? Nak ke tak? Eh? Nak tukar ke tak? Dia panggil, kita siapa masa mati, Izrail kata, kalau mung tu saya mati lagi tak apa, tapi kena tukar wi bini mung tu mati. Jangan bahang tak baik. Kita jauh nak mati dulu, kena wi bini kita mati dulu. Jawab Fak Jateh tu, aku dah berdoa lama dah bini mati ya tu. Ni bang olai. Haning nak kita khabar kata, kita ni takut dengan mati. Kita ni takut nak jumpa dengan malakul maut. Kita ni takut nak masuk lubang kubur. Kita ni takut dengan muka nakir. Kita takut dengan azab kubur. Kalau kita takut dengan azab kubur, takut dengan neraka, takut dengan akhirat, siapa masa dah kita nak berubah dalam kehidupan kita? Siapa masa? Sampai di hari ni, kita ni nak, dia mata agama, dia jadi kasar sikit. Banyak dia kata. Jadi kasar, jadi takir teruk pada orang sekian. Ya gini. Mana sok mana ya we tahu. Aku bukan tak pandai, bel lembut pandai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tarot payah. Dia bel lembut berkuti. Tapi di hari ni ibarat apa orang tidur. Orang tidur ni tak kala ya jenera ya kena gapo mula-mula. Ya kena kocok kaki. Kena jamah kaki kocok. Pas kalau tak ledak lagi, ya kena gerak. Gerak tak ledak lagi, kocok. Kocok tak ledak lagi, jijok. Jijok tak ledak lagi, kena takir dengan baju. Sampai kuduk takir ni, gerak sungguh. Sampai orang ni tak tak apa. Pore tidur eh. Kalau kita main, eh bangun, 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 tak ada. Kocok sikit, main turun, tak ledak. Lepas tu kocok lagi, tak khabar. Jijok awak tak tahu. Mak mai takir nak kata, "Ba insya-Allah dia bangun." Dia ni. Haning nak kita pakak sedar. Ha gano boleh ambo nak pisah. Wi ambo sendirilah utamanya. Wi kita ramai-ramai pakak sedar, pakak khabar. Dengan kerana dalam kita sebut, kalau kita tak sesal ni. Kalau kita tak sesal ni, kita nanti sesal net pak. Kalau siapa dia tak sesal ni. Kalau siapa dia tak ada mikir lo ni. Kalau siapa dia tak teriak lo ni. Kalau siapa dia malah wa amal lo ni. Kalau siapa dia tak mikir. Kalau siapa dia tak itu lo ni. Nanti sesah ni pak. Pak Amor nak tanya kita ramai-ramai. Malam ni kita ramai-ramai ni nak surga ke nak dengar kau ni? Nak apa ni?
Tapi aku lo ni nak ai. Kan ulama ni. Ah teriane. Ah kamari eh. Yo dia tak gahak ulama mari. Ah sepuh orang mengaikir tak apa cacing tak mari bocokoh aja itu. Ah kamari eh. Ah cacing hidup cacing mampu tak tahu ni. Ah kamari. Lepas daripada tu, kalau kita tak sedar lo ni, kalau kita tak khabar lo ni, nah, kita nanti sesat net pak lepas hodan. Kalau siapa dia dia mikir lo ni, dia khabar lo ni, insyaAllah net tepat sikit lagi tu dia selamat, dia dapat suka alhamdulillah. Mana net pak? Yang pertama, kalau kita tak khabar lo ni, kita tak semaya lo ni, kita tak jemaah lo ni, kita malah wa'amal lo ni, kita nanti sesah ni tepat ni. Yang pertama ialah yang kita sesah, yang kita menangis, yang kita berasa rugi. Apa nama? Ialah yang pertama pada ketika nyawa duduk di batin halqum kita. Iza balagatil hulqum. Apabila roh kita, apabila nyawa kita sapa di batin halqum. Ha teriak. Ha tengok cacing hidup ni dah. Ha kena terak sikit. Selima. Kesuai aja. Buat selima dah. Ha. Ha tu yang malang itu. Ha ya, ya asal suara sedap sungguh. Ha yang pertama manusia sesah ni iza balawatil hulqum wa antum hayna izin tangzurun. Apabila roh kita, apabila nyawa kita sapa di batin halqum. Apabila roh kita sapa di batin halqum pada ketika itulah wa antum hayna izin ai hayna iz orang panggil balawatil hulqum. Apabila roh kita sapa di batin halqum pada ketika itulah tang zurun kita pandai tempat yang kita nak pergi. Ada setengah Allah Ta'ala hendang serga dia tengok. Ada setengah Allah Ta'ala hendang ngaku dia napa. Kalau siapa dia malas semaya, malas wa'ma, malas zikir, kalau Allah Ta'ala hendang tempat azab dia napa, disitulah dia sesar, dia menangis. Tapi kita hidup dia tengok tak napa. Sesar sahabis sesar dia. Sahabis, hey, perita ramai-ramai ni. Walaupun muda tua geno pun kena rajin wa'ma belakang. Sebab apa? Sebab umur kita tak tahu mati bila tu. Kalau kita cerak kata kita mati tua, tak apa nak joli kau muda hingga juga. Ni, kau mati muda banyak lah ni. Allahu Rabbi ya Karim. Ada setengah mikir gini, tak apa. Lani ku muda lagi. Lani ku werung lagi. Lani aku nak werung wipu hati. Nak turut nafsu wipu hati. Paku nanti nak juruh biar tu. Lani ku tak semasuk sejik. Lani ku nak doleh hutai ya lah ni. Haa, nak doleh hutai ya lah ni. Sejik tak semasuk. Nanti tua sikit, baru nak masuk sejik. Kalau siapa dia mikir balah ni, tak kena. Mana tempat tak kena? Yang pertama ni, kita cerak tak kita mati tua. Kalau kita cerak kata mati tua, boleh kira ni tak. Kalau mati muda banyak lah ni. Pak kita hidup dunia ni sekali ni. Cry plat, plat. Cry pluk, pluk. Plat lew, plat lew. Tai lew, tai lew ni mata. Bimai takut tak ada mati tua ya. Habuh ke lagi. Tiba-tiba umur dia nya tua sungguh. Nak tanya pula, apabila mung tua tu, mung cerak kedak dengan diri mung. Tak kalau tua nak rajin buat amal. Kita jamin kat diri kita ni. Tekah muda malah buat amal nanti tua. Dah kalau tua. Kalau mung tu dah tua, mung yakin kedak dengan diri mung. Apabila mung tua tu mung nak rajin sejai. Nak rajin mengatai, rajin puasa sunat, rajin mai sunat, mung jamin kedak. Tak boleh jamin. Nga kena apa? Di hari ni dia tengok hak tua-tua malah apa banyak hari ni. Hak tua malah apa banyak hari ni. Kau tua kau malah. Kau tua kau tambah dengan sejai. Kau tua kau tambah dengan mengaji. Kau tua kau tak erti. Orang tua makan ketung pada hari ni. Aku betul-betul nak murid awak nak bagaimana pada aku apa. Nak kelai-kelai aku tak ada pada aku. Ha.
Haning nak bagi tahu kata orang tua ni, nak bagi kata orang tua ni juruh belaka, tak boleh jadi. Orang tua ni masuk sejik belaka, tak boleh jadi. Tosa kata orang tua, hak agama lagi pun dia malah-malah lah ni. Ha ni dia ni. Tak tahu nak kecewa banyak. Allahu Rabbi ya Karim. Boleh pergi dah tu. Eh pergi dah itu mengajar ni. Eh kalau tak pergi lagi benok bodoh cerak. Royak baik biang-biang dah ni. Royak baik kapung-kapung sekali dah. Tak ada baik kita luar-luar tak ada apa sikit bok. Baik mudah-mudah. Baik mudah-mudah kita kaya, kita pula demo nanti nganggu. Lepas tu nanti telah mamah pun tak usah gigi tak ada dah. Bakal telah straight. Telekong. Pak kalau telek buat ambuh, mampulah saya. Kamu dia. Setelah daripada tu, kalau kita mikir kata aku nak werung kau muda, nak joli, tok sesmaye, nanti nak amal pi tua, tak kena mikirlah tu. Ngakano kita tak tahu kata kita nak mati tua. Dan yang kedua, kalau kita tu de umur panjang, de tua, kita jamin kedak dengan diri kita kata kita nak amal sungguh. Kita tak jamin. Sabar tu rem selalu dah. Teras selalu dah. Mula selalu dah. Allah Rabbi ya Karim. Bime takut kita mati, amal tak ada. Kita hidup dunia ni sesak duit tak apa. Sesak duit tak apa. Sesak kebun tak apa. Sesak tanah pitu tak apa. Sesak harta tak apa. Apabila mati mak ya jauh lalu dah. Kalau kita bimailah ni, masa hidup dunia ni kaya, kaya harta, kaya duit sampai gelatuk kaya. Kaya kebong, kaya harta, kaya rumah pitu. Tapi apabila dia mati, pak mati sesak ya bang. Dunia kaya tapi pian mati tu mati sesak. Ha kanu, moga mati ya wak duit tak leh. Ke siapa mati wak duit? Orang kaya yang mati, duit dia tak bawa. Bini dia tak bawa, anak dia tak bawa. Sebenarnya gigi pelau di jabut demo. Habisnya cabut demo, gigi pelong cabut, cicing demo cabut, jepo demo cabut, habis demo cabut. Pas kita mati, wak nama, wak duit, tak leh wak. Wak harta, nak wak tak leh, nak wak amal leh, tak ada wak, tu mati sesak. Mati tu tak ada wapas sekarang habang. Ninglah satu kita sebut, manusia tak kalau bakit di padang masyar, maka bukan sekadar dia lu, dia tunduk di padang masa. Siapa daging muka dia tu luruh habis. Luruh habis segala daging muka dia. Apa tu? Dia malu kepada Allah. Dia umur 90 tahun, 70, 80, tiba-tiba hari dia mati pergi jumpa Allah, amal tak ada. Amal tak ada, semaya tak cukup, puasa tak cukup. Haninglah asbab kita malu apabila kita pakai di pada masa wal iazabilah summa wal iazabilah. Allahu Rabbi ya Karim. Itulah di antaranya. Gambar dia. Nah. Yo amo nak tanya gini. Kita ramai-ramai ni rajin dak motong. Rajin nak motong. Oh malah. Malah motong ni. Pagi apa dah malah? Berteban. Sebab apa? Sebab nak duit. Sebab dunia ni duit ke? Ad-dunia al-duit al-mampus al-kamus. Tu kaedah dia. Sabai malah geno sejuk geno baju busuk geno pokacek kabak bukai. Hagano tu tuwe malah tapi berteban. Dunia ni kita kira pandah. Malah geno pun kita berteban. Balah mana pun kita ah. Hagano kita nak hidup dunia kena guna benda tu. Demaki ya. Semaya kita malah, jemaah kita malah, wa'ma kita malah. Malah geno pun kita kena berteban ngati akhirat. Eh jemaah ni benda pahai. Sedekah benda pahai. Zikir benda pahai. Selawat Nabi benda pahai. Tapi nak rakyat ni, walaupun pahai geno pun, kita orang tua dah dia kena beri benda pahai. Tengok kerabu beko. Orang tua beri. Kerabu beko, pucuk kelai. Kerabu jahat. Ya beri benda pahai-pahai. Harana ya orang tua. Orang tua kalau makan es krim, nampak geno tau. Tua gigi tak ada, nampak merah suka gusi. Lepas tu kau dia makan es kering. Nampak bodoh dia. Nampak tu jalan pada budak-budak lo. Kita orang tua ni apabila tua pak ya berahi benda pahit.
Jali lidah dia jadi pahit lidah dia. Jadi pahit. Bahai kamu beko pucuk kai jadi pahit lah tu. Demaki ya, semaya ni pahit, zikir ni pahit, baca Quran ni pahit, tapi pada dengan kita orang tua kena berahi dah benda pahit. Ya kena berahi. Siapa dia yang malah baca Al-Quran, kena baca dah. Walaupun haid geno pun kena terah, kena makan. Supaya ubah. Walaupun haid geno pun kena telah. Dengan pedah bagi kita. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nyanyolah di hari ini ada satu ayat kaitan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Di akhir-akhir dunia ni Allah Ta'ala wa tubih-bih. Ngakana bumi ni tujuh lapis ni. Eh kuasanya Tuhan. Langit tujuh lapis, bumi tujuh lapis. Allah Ta'ala wa langit. Bighairi amadin tarawunaha. Dengan tidak ada tias putung pemumpun apa tengok. Tapi kuasa Allah benda berat-berat berlaku di atas langit tapi tak utuh-utuh. Bombing 78. Benda berat-berat berlaku di atas bombing ni tapi tak ada deru-deru. Eh berat di atas bombing ni. Sejik ni bapak berat banyak mana ni. Bapak petina lah ni gemuk-gemuk. Kena speaker seorang puluh-puluh pikul. Pada 100 orang tak 100 pikul. Gemuk-gemuk petina lah ni. Tapi deru ke tak? Tak ada deru-deru. Ni kuasa Allah. Tapi akhir-akhir dunia ni wa akhrajatil ardu asqalaha. Allah Ta'ala wak keluar. Barilah tanah Allah Ta'ala wak keluar. Wak keluar, wak keluar. Mata tu baik dah. Mah-mah pun tu baik dah. Dia menunggu sodok. Lagi sengok lah ni. Mah tu baik dah. Mata tu baik dah. Bukit nori tu baik dah. Beruk putih tu baik dah. Berhijar ada hari. Tu baik belakang dah lah ni. Beruk putih tu beda. Bukit nori tu beda. Mah tu beda. Mata tu beda. Hak tak tu besar dah. Orang tak tu besar lah ni. Itu dia ni. Hak lain tu belakang dah. Orang tak tu besar sejak ni. Oh ya sejak pekan nak murah ni. Ini dia ni. Di hari ni ni. Hak malas sejak ni. Ya ni minta walang yazabillah. Minta jauh. Kita ni terung-terung ni. Terung pai, terung mah. Cewa arai kowa lekoi ko klia mung klia ku klap dah lagi aku gelai oleh ni sawa saya cuma jago keto mulai jago cabut ayah sudah kamar dia hak malah di hari ni buka orang tamada buka orang biasa kau makan senjai pun malah juga hari ni buka di biyau di biyau ni ha berat nah kamar dia di biyau ni tengok senjai masya Allah nah senjai mulai cantik. Amo nak tanya baik-baik mudah-mudah. Tanya baik betul-betul. Kita nak apa dah? Kita ni pakai awak bajak sore-sore. Pakai awak kapok sebilah sore. Awak api, awak menyekeh, kita bakar saja. Bakar wihacu, kapok wihacu, bakar wihacu. Dia mengatakan, ay, bakar ranup sejai, punggah ranup sejai. Semua tak ada apa. Tapi kita kapan kedok? Yang kita dah tak marip sejai. Lima waktu tak marip sehari habuk. Kita kapan kedok? Yang pada hakikat, kita lah dah bakar sejai wal'iyazabilah. Hak paling sedih hari ni ni. Hak bakar sejai, bukan corobok, bukan obata, bukan porosa, bukan corokoro, bukan robokoto. Hak bakar sejai. Kau makan sejai, dah bakar sejai diri. Akhirnya nak murih yang buat ni. Kelai lah. Buk tak berkoyak dah bukan biyang biyang loyak ni. Sampai lepas badan ni ni kena usaha, kena ubah. Semoga kita dah kau tua. Lubang kubur tu dah mula gali dah bela-bela. Kalau kita mati malam ni kita akhirat. Kalau kita mati esok, esok akhirat. Pahamarin oyak we tahu. Dia mati ni. Nak harap dia mau sangat, tak boleh harap mana. Hak dalam mentah-mentah ni. Demo pun lalu kau kubur. Duk lalu kau kubur ni. Duk nak apa-apa orang tak pergi zerah. Tak ada pergi zerah dari kita mati. Gini lah seni-seni. Kita hidup lagi tu. Mapa kita tu mati lama dah. Nak tanya masa setahun. Kita pergi tengok kubur apa kali. Pergi jengok apa kali kubur ni. Setengah demo tak ada pergi asam. Setengah demo tu setahun sekali. Hak tu siapa kena bakar lupuk boleh kubur tu. Tak ada gigi.
Hening nawi kita kata apa ni? Kata kata demat itulah. Kalau kita tawas diri loning, kita tawal loning. Siak kita wal iyazabillah, summa wal iyazabillah. Itulah dan tahu sahabat tu uzhalah. Kita ramah-ramah pakak ramah-ramah di masjid. Kita makmurkan masjid. Innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Nampak ni? Kamu dia. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis hadis kursi. Kalau orang ngaji istilah hadis, YouTube tiga nama. Hadis kursi pun orang panggil, hadis rabbani pun orang panggil, hadis ilahi pun orang panggil. Qatullah ya. Hadis kursi ataupun hadis rabbani ataupun hadis ilahi. Jadi hadis kursi ni ne, lapar daripada Nabi tapi makna tu daripada Allah. Kalau Al-Quran ni, orang panggil ia datang wahyu melalui malaikat Jibril. Jibril wayak wahyu ke Nabi, hatu panggil Al-Quran. Ada pun hadis kursi, hadis rabbani, hadis ilahi. Honing Nabi kita derek betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis kursi yang diriwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa dia Abu Dzar ni? Yak jarah Abu Dzar ni. Abu Dzar ni ia duduk di Al-Ghifari. Dia ni orang kaya. Orang harta banyak. Orang menego besar Abu Dzar ni. Tiba-tiba Abu Dzar ni dia duduk di Al-Ghifari, ia bunyi khabar. Ia bunyi khabar kata di Mekah ada orang duk mengaku jadi Nabi. Abu Dzar ni dia tu tak masuk Islam lagi. Ia bunyi khabar kata ada di Mekah orang mengaku jadi Nabi. Lalu tu Abu Dzar ni pun pergi Mekah. Ngakana di Mekah ada sarapik dia. Siapa dia sarapik dia? Ialah Amru bin Hisham ataupun Umar bin Hisham, yakni Abu Jahal. Abu Jahal tu sarapik dia. Apabila Abu Dzar pergi berjumpa dengan Abu Jahal, Abu Jahal tengok terkejut. Ya tu Abu Dzar, aku pelak muhin ini. Pelak kan? Semua-semua dia mau mari Mekah muak bareng menego. Muak bareng nak menego. Tapi gano hari ni mau mari saja tak ada bareng apa ni. Lalu tu Abu Dzar kata ni, aku mari hari ni tak ada nak menego. Tapi ku mari hari ni ku mari nak tanya mu Abu Dzar. Mu nak tanya apa? Aku dah bunyi khabar. Bunyi khabar kata ada seorang muda mengaku diri jadi Nabi. Sungguh kedah? Lalu tu Abu Jahal jawab, oh sungguh ya tak? Ada seorang nama Muhammad ya tak? Mengaku diri jadi Nabi. Lepas tu Abu Dzar tanya. Abu Dzar tanya Abu Jahal. Hei Abu Jahal, mu berasa-berasa ya Allah kedah? Berasa-berasa ya Allah kedah ya jadi Nabi? Abu Jahal kata no, aku berasa ya Allah. Abu Jahal kata, aku berasa ya Allah tapi aku tak berimeh. Tapi aku berasa ya Allah. Dah Nabi harap no, dia ni tak biasa bahaw. Dia ni perawat molek jauh budak. Dia ni orang bersih, orang molek. Maka dia mengaku kata ya Nabi, aku berasa sungguh tapi aku tak percaya. Abu Dzar apabila ia dengar Abu Jahal kata boleh jadi sungguh, Abu Dzar pun pergi jumpa Nabi. Dalam kita jarang sebut Abu Dzar jumpa dengan Sayyidina Ali belum waktu tu. Ia tanya Sayyidina Ali, hei Sayyidina Ali, mana Muhammad? Aku nak tengok wajah Muhammad. Aku nak tengok muka Muhammad. Bismillah. Bismillah. Kena makan minyak lagi. Ni beg-beg baru kau sedap ni. Ha tadi kan. Bismillah. Demo boh lada ni. Tapi jadi pedah iki wayak ni. Ada bismillah ni. Ada nak kata kita ni. Kita dengar di sini ni. Dia tak maka semua itu. Ke asyik, ke telagi. Dia, mu tak apalah duk saja ku duk menahu ni. Moga apa sedap ke ceramah ni. Tengah-tengah malam ke sedap. Tapi gitulah ni. Kama dia. Hak sungguh ni ni. Simbang malam ni. Simbang dengan sebelah mayu ni.
Tapi ingat ke tok imej kita, obotor kita tak leh nak lagi. Terdia ni. Simbang alah ni. Pak alah kita mengrupai ni. Tak apalah habis. Kau senang masuk tak kau pula. Kamu dia pada tu sudah pada makan air setak ceramah semula. Abu Zan yo goyah ke sana Ali. Hei Sayyidina Ali, aku nak kenal Muhammad. Cuba muwagi aku nak tengok wajah Muhammad. Lalu tu Sayyidina Ali pun bawa dia pergi jumpa Nabi. Dia tengok muka Nabi pakai jadi sadah masuk Islam. Sebab apa? Nabi kita tu qatu ya wajah surur. Muka Nabi tu tengok muka dia tu pakai cahaya lalu dah. Sebab muka Nabi tu muka amanah. Kita ni kadang-kadang muka terapa menipu dah. Tak nak kecek lagi. Tengok kening tu tidak menipu napa meh-meh ni. Tengok kening tu napa erti dah. Nabi ni orang tengok muka dia tu erti dah. Dia ni masya-Allah orang cincai, pucing sungguh dia ni. Sabit Abu Jahal, Abu Jahal nak kali dia kecek dengan Nabi, muka dia tahu dengan Nabi. Dia piyo. Ha kana? Dia tengok muka Nabi ni, jadi nak percaya Nabi oya. Tu ai muka dia masya-Allah. Qatu ya wajah sururi. Tu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah di antaranya. Kama dia Abu Zan, ya orang kaya, orang menegak besar, dia berimej dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama dia Abu Zan, ya royak di dalam satu hadis. Ia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut di dalam satu hadis yang bernama hadis kursi. Lepas tu hadis kursi ni ialah Nabi dengar yang Allah Taala royak dia dengan tak melalui Jibril panggil. Allah Taala kata na, ya ibadi. Hei segala hambaku, ibad jamak berarti abdun. Ya ibadi. Hei hambaku, kata Allah. Allah Ta'ala ada wayak kita hamba ni. Hei hambaku, ini haram tu zulma ala nafsi. Allahu Rabbi ya Karim. Ning Allah Ta'ala kata, ya ibadi, ini haram tu zulma ala nafsi. Bahwasanya aku, kata Allah, Tuhan kata, aku mengharilah aku buat nyanyo di atas diriku. Yani Allah Taala kata aku mengharam di atas diriku buat nyanyo kepada orang. Ngakano mustahil, mustahil di atas Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kita ngaji dah lah usul. Allah Taala ni wajib bersifat dengan sifat kamalah. Mustahil di atas Allah nak sifat dengan sifat naqais, sifat kekurangan. Maka salah satu daripada sifat kekurangan, sifat apa? Sifat wak nyanyo kat orang. Lalu tu Allah Taala kata, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Aku mengharam di atas diriku wak nyanyo kepada orang. Allah Taala ni tahu wak nyanyo kita. Kita tak kalau siapa yang mikir, oh tu hewan nyanyo ke aku. Tak kena orang mikirlah tu. Tak kena. Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala rahmat kita ni. Yang dia nyanyo ni kita sendiri. Khabar tau. Allah Ta'ala raya dah. Kalau siapa dia tak semaya, ingat malah. Dalam kubur ni ada satu ekor ular yang kau utara tak semaya. Kau ni ni sang suku ular ni. Hatangan keri. Ada satu ekor ular ni ni. Hon ni tu sang suku. Utau siapa ni? Utau orang tak semaya. Nama dia gapo? Syuja'ul Aqra. Kita tak kalau mati le kubur ni, sore kita pas tak kesik sore, kesik. Pas kalau siapa dia tak saya kesik, kena cari sang. Pas siapa dia ni sang kita le kubur, tak lain tak bukan dah. Ialah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa dia tose kesik le kubur, kalau siapa dia tose puah le kubur, maka carilah sain. Siapa nak jadi sain dia? Ialah Al-Quran. Apa berasa ramai ni orang kita di hari ni malah nak baca Quran. Pas bila kita nak mula? Allahu Rabbi ya Karim. Bila nak mula? Quran ni kadang-kadang hok berat ni. Hok jual Quran tak nak baca Quran juga. Hok tu berat.
jual wasabah, jual Quran, tu wei baca dah. Sebagai wak lemu pergi, tu wei lemu paling meko wak pergi kau tu wei gerbet dah. Ah berat lega tu. Ha ni dia ni. Kita ni bila lagi kita nak mula baca Quran? Tak ada dah. Benar hak lebih yang tak ada harga ya Allah Taala wi kita Al-Quran. Ya hamilal Quran, qad khassaka ar-Rahman bil fadl wat tijan, insyaallah bidukhulil jinan. Ni Al-Quran. Amma berasa ada ramai-ramai. Jak di dia hidup. Siapa di hari ni ada tak khotek Quran lagi? Ah nanti sesah lah. Nanti sesah. Tak ada cok lagi Quran. Lakon tu banyak kali cok dah. Gano Quran kita tak cok lagi. Kalau siapa dia tak pandai Quran, kena belajar. Siapa dia pandai baca dah, kena baca. Amo bime takut sesar panengnya. Supo mula-mula amo kata tadi, kalau kita tak sesar learning, nanti kita ke sesar ni tepat lagi. Mana? Yang pertama dekat nak mati. Yang kedua masa duduk oleh kubur. Yang ketiga masa bakit di padang masa. Yang keempat masa timbang amalan. Yang kelima masa titik sirah. Yang keenam masa dia tengok pitu dengan aku. Ya tengok pintu dengan aku. Ya tengok nama dia ada di dengan aku. Siap adalah aku. Aku ni akhir masuk dengan aku. Di situ dia teriak, dia menangis, dia remah pala. Ninglah ni tepat yang manusia sesah, yang manusia teriak. Kalau di hari ni dia tak sesah hari ni. Kalau siapa tak khabar hari ni, tak sesah hari ni, ia nanti sesah ni tepat sikit lagi. Allahu Rabbi ya Karim. Ha, kelih kasar cerita ni. Hadis tadi, hadis kursi tadi. Allah Ta'ala kata, aku mengharam di atas diriku. Aku mengharam di atas diriku ni, wak nyanyo kepada hamba aku. Allah Ta'ala tak wak nyanyo kita, kita dia wak nyanyo kita sendiri. Eh, balah mana wak nyanyo dia sendiri. Orang okay, baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang okay, baik. Lepas kita tak semaya. Dua nyanyo ke diri sendiri. Orang tak semaya ni, ada satu ekor ular yang bernama Syuja'ul Akra'. Syuja' mana berani, Akra' mana kepala bubuh. Bukan ular tu kepala bubuh. Orang tak kalau kena ketik, habis luruh ramu-ramu dia. Harana bisa tu ular di kubur. Ha ni dia ni, sabit tak pada dah. Kita nak duduk baik dulu, tak boleh pergi dah. Kita nak ubah cara hidup. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itulah di antara ni. Ha, tu dia mahu kena nampak tu. So, tu hai tak buat nyanyo. Kama dia, kita lah dia buat nyanyo diri sendiri. Lepas tu Allah Ta'ala lari pula. Wa ja'altuhu muharraman. Dan aku menjadi pula wak ben wak zalim ke orang ni, Tuhan lagi la tazalamu, jangan kamu di wak zalim di antara kamu. Jangan kita jangan sekali-kali ni wak nyanyo ke orang. Siapa dia wak nyanyo ke orang, Allah Taala pula wak nyanyo dia daripada masa Isa. Ha ni dia ni, wak nyanyo ke orang ni banyak. Kadang-kadang dengan perkataan, kadang-kadang dengan sebab perbuatan, kadang-kadang dengan sebab mengupak, dengan sebab maki, dengan sebab hambak, dengan sebab kata huduh, dengan sebab cicir, dengan sebab ikutlah balah mana cara rupa. Kita wak nyanyo ke orang ni, Allah Ta'ala pula ke wak nyanyo kita daripada masa. Allahu Rabbi. Hey, nak tanya buat kita ramai-ramai ni malam ni. Kalau demo mati esok, demo jangan kita. Kalau demo mati pagi esok, nak tanya malam ni nak buat apa? Nak buat apa malam ni? Tak prung ni tai, tu sia tu. Kalau esok mati, kini je tamarai. Malam ni nak buat apa malam ni? Kalau kita tahu kata esok kita mati, nak tahu kata malam ni nak buat namu. Ha tu dia. Nak apa hari ni? Nak makan nasi? Muka leku kubur tak boleh makan dah. Nak apa hari ni? Amo yakin, kalau kita tahu kata kita mati pagi esok, amo yakin, malam ni kita berubah jadi orang juruh belakang hari ni.
cerah ni. Hodo makan ketung ia berhenti ke serbuh malam ni. Hod tak besok mari sejai. Amo berasa ia tidur sejai pak cerah lagi ni. Etika. Muka isu etika. Etika malam ni. Kalau ia tahu kata dia ni mati esok. Cerah. Hod mana hod tak besok mengatai. Hod tak besok pergi wasabai. Amo berasa lima urat. Saya kot tekak malam ni. Kau kat tiga tu leh utar dua. Kalau dia tahu kata dia mati esok, amo yakin malam ni dia baca Quran. Kalau dia tak besok baca Quran, boleh kita malah hari ni, malah mengaji, malah wa'amah, malah sedekah. Kita saya harana ni, kita berasa kata kita ni lama mati. Ni penyakit besar ni, berasa lama lagi. Tua tu kena menyawa tak sedap dah. Jalan kecok, menyawa tak sedap. Mata kelabu, telinga kurang. Penyakit dengan rok cair, rok cair, rok tai, rok manyuk penyakit, rok kau, rok ke. Ada belakang. Tapi dia bahasa lama mati situ. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Orang pelik lah kapung. Kamu nak ayat ni. Pihak orang pelik lah kapung. Pihak orang pelik lah kapung. Orang pelik lah kapung ni. Orang rambut putih. Janguk putih. Misa putih tak mari sejek kena gi zerah. Hotu ke pelak ya. Janguk putih, misa putih, rambut putih, janguk putih, malah lagi mari sejek. Orang tu kena gi zerah. Patu gi zerah ya tanya. Mai zerah apa aku ni? Mu sakit ni. Ya tak sakit nama aku gagah dak. Mu sakit. Sakit nama dak imam mu sakit. Iman mu sakit. Apabila iman mu sakit, mu tak boleh buat amal. Patut kalau nak molek wikain selah dia. Gapo rangwang? Rangwang apa ni? Rangwang orang malas semaya kali le kapung. Ha, terawak sekali insya-Allah berjaya. Kalau otak tak mampu lah yo malu. Melekeh orang mampu ya tano. Ah, terpel rangwang pula dua lah. Dah. Otak-otak mampu mikirlah tu. Tiga tahun tiga lah. Dunia ni kita tu nafsu boleh. Dunia ni kita nak kata tak ada boleh. Nak kata malah boleh. Dunia tak apa lah, akhirat tempat kacik kita ni. Kita berhenti dah. Doak nyanyo ke di sini boleh berhenti dah. Kita orang tua, malah main sejai, malah baca Quran, malah mengaji. Doak nyanyo ke diri sendiri. Kita orang muda minta maaf. Kita orang muda. Kita dah makan benda mabuk. Kita khabar gedak. Kita dah buat nyanyi kita sendiri. Ni amu rayak dengan ikhlas. Rayak dengan ikhlas. Rayak hati tu terang. Kita kena usaha lah berhenti. Amu bimening ya. Kalau kita mati tak ada taubat. Kalau kita mati Allah Ta'ala tak apung. Apa nak berlaku lepas dah mati. Sampai tu kena niat berhenti. Kita boleh berhenti dah buat nyanyi diri sendiri. Lepas tu ni, lepas badan ni, aku nak buat, wiku berjaya dah dunia akhirat. Orang yang berjaya sungguh, tak lain tak bukan. Orang dah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman sepenuh, amal sepenuh, akhlak sepenuh. Sempurna iman, Islam, ihsan. Cukup lekat manusia. Itu dia ni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam hadis kursi kata lagi, ya ibadi, hei hamaku, kullukum dalun. Allah Ta'ala kata, kullukum dalun. Bermula segala fuk kamu tu dalun sesak. Fuk kamu tu sesak. Illa man hadaitu malaikin. Mereka siapa-siapa yang menghidayahlah oleh aku akannya akan man. Orang yang Allah Ta'ala tunjuk, orang yang Allah Ta'ala buka hidayah, orang tu dapat. Lalu tu Nabi kata dalam hadis, apa pula mu khabar kata mu tu sesak, mu tu dole gelak, mu minta lah hidayah kepada Allah. Kena minta hidayah. Sabar ni. Ada dua doa. Ada dua permintaan yang setan minta Tuhan bui. Setara setan minta lagi pun Tuhan bui. Gapo yang setan minta? Yang pertama ialah yang setan minta
Ya mitok nak hidup siapa kemat. Tu yang pertama. Ya tuhe tuhe. Aku nak minta hidup siapa kemat. Tuhe terima. Patu tuhe tanya. Muna hidup lama tu. Muna wak pernah. Nak matang pun tak pandai. Nak buat benar pun bergala tak erti. Muna wak pernah nak hidup lama tak dunia ni. Lalu tu saya jawab. Aku nak tipu anak cucu tu ada. Siapa kemat nak tipu? Apa tempat amanah ni? Setan ni dia minta dua kara dengan Tuhan, Tuhan terima. Setan. Pak kita ni bukan setan lagi meh-meh. Anak saudara gitu ya. Bukan setan tem tu ai bang. Sabe tu amo yakin cerak mana? Dua kara yang kita minta Tuhan terima cerak dua kara. Sabit tu ni tiap-tiap lepas maya kita jangan tinggal berdoa lah dengan Tuhan kue-kue dua kara tak apa dah. Sebab dua kara ni cerak Tuhan terima. Patut lagi kita tanya hati dua kara yang kita nak minta dengan Allah, nak minta nama dua kara ni, dua kara cerak Tuhan terima. Sebab apa? Setiap doa lagi Tuhan terima. Setiap pas kita bukan setiap. Sabe tu dua kali cerak tu saya terima. Lepas tu dua kali nak minta bernama. Dua kali ni. Ada le satu cerita. Lagi tak azawajud tak silap dia tengok. Dia ning-ning. Ya orang abid. Rajin wa'amah. Dia ni. Bosai dok kapung. Gido di satu pula tengah laut. Nak wa'amah semata-mata. Lepas tu makin ni dia, wah jelimu, ada pang jelimu tak pula. Lepas tu minum ni di air apa air sungai. Kau semaya tak ada pecah orang gedok sore tak pula ni. Nak-nak kali dia semaya, dia sujud. Okay. Lepas semaya ni, dia minta tiga kara dengan Tuhan. Mana tiga kara? Yang pertama dia minta, wi Allah Ta'ala ni, mik nyawa dia tu tekah dia nak sujud. Minta nak-nak lepas maya. Ya Allah, mu ambillah nyawaku ya Allah. Ambil tekah mana? Mu ambil tekahku tengah-tengah duk sujud. Ha tu minta. Eh Tuhan, tengah-tengahku duk sujud semaya ni, mu ambil tekah tulah nyawaku. Siapa dia mati tengah-tengah duk sujud, masya-Allah, barakah karamah husnul khatimah mati dia. Kadang-kadang kau kita bimbang juga, tengah-tengah duk makan duk mabuknya mati sial. Tengah-tengah dia mengupak. Ah, kakak-kakak apa? Tak kira musuh tu. Bimbel juga. Tengah-tengah dia sujud ni. Yang mati. Masya Allah. Tu yang pertama dia minta. Dan yang kedua dia minta. Ya Allah. Apa bila aku mati? Aku minta jasad aku ni. Jasad aku dari kubur ni. Jangan wihulak makan. Jangan wihulak makan jasad aku. Dua. Dan yang ketiga dia minta, apabila dia bakit di pada masa, yubasu yaumul qiyamah, tak kalau bakit di pada masa, Allah Taala menghidup lepas pada mati, summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Lepas daripada tu ni, dia minta apa? Minta wi bakit di pada masa dengan hal keadaan duk sujud. Ha, tengah-tengah duk sujud mati. Ah tu dia. Tiga kali dia minta. Satu, minta mati dan sujud. Yang kedua, hulak tak makan. Yang ketiga, tak kalau bakit di pada masa ni, bakit tengah dah sujud. Tiga-tiga kali dia minta, Allah Ta'ala terima habis. Ni dia terima nahri-nahri. Sabit doa lah dengan Tuhan. Kurek-kurek mengapa doa ni? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kena mengapa doa ni? Allahumma khtim lana ya Allah, engkau mengkhatam muwi sudahlah hidupku ni ya Allah dengan molek wi mati wi molek ya Allah, wa la takhtim alaina, jangan mematilah aku ni ya Allah bisu'il khatimah, dengan jahat kesudahan. Ingatkan oleh hadis Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim, segala amal kita ni ya kira di hujung jatuh nak mati. Lah ni rajin, 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 dekat-dekat nak mati tu mati dalam kubur, wal'iyazabilah. Ni gak habis.
Baru kata, mati kali kupul lah. Ya kita dekat nak mati tu lah. Setek lewat sekali. Ya mari godo sungguh. Mari tipu sungguh. Sebab dia mau tahu gedak. Setek nak tipu kita ni siapa setara mana yang nak tipu kita ni. Bukan sekadar malas maya. Bukan sekadar malas sejik. Bukan sekadar malas mengaji. Nak tipu, we kita ni kupo jatuh agama nak orang. Ni kemuncak yang setan nak tipu kita. Apabila kita ni kupo, nengaka kali dengan dia, itulah kemuncak pauma yang setan iblis nak tipu kita. Ha ni dia ni Allahu Rabbi. Sabik bacalah Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Ngakana ya kira hujung jatuh di akhir. Supaya dia mau main bola. Ya kira benar tuan. Duk lila tengah pada akhir kagau jing masuk. Ya kira kagau. Kalau duk lila tak ada lila liang tu mana-mana dengan rondan do tu mana ya lagi. Nyoli lali lali pop 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 pak kita pegojing tak masuk tak benar bola tu yo jing masuk tak masuk nu misalnya dia ni dia ni tak ada lah mana ni liau tak benar boleh kakinya bidah ke mana nyep masuk go benar tu demak ye manusia ni dekat-dekat nak wafat dia nyok mengucap la ilaha illallah orang ni syurga. Sabai, hei orang tua-tua. Banyak tua malam ni ni. Ha tadi ni. Tua patut bujel banyak malam ni ni. Kita tahu walah ya dia. Ya ni. Agama dia ni, kita kena usaha. Kata la ilaha illallah 300 kali sehari kurang-kurang. Insya-Allah ni. Insya-Allah ulama ni. Insya-Allah ni. Insya-Allah semua baca dah. Eh, nak ayah ubah sikit. Kalau demo boleh buat amal supaya amal wayak ni dah. Padahal, insyaAllah. Ingat, satu. La ilaha illallah, 300. Selawat ke Nabi, 100. Iktibar, 100. Ya hayu ya qayyum, 100. Subhanallah, 100. Alhamdulillah, 100. Allahu Akbar 100. La hawla wa la quwata illa billahi al-azim 100. Cukup 1000. Kalau demo boleh wa amal cukup 1000. Ni pun bertuah tak apa dah kita nak mati. Ni kalau 1000 kau cip cap cap yang bau-bau tu. Tak sebab tak reti. Ala cip cip cabut tanggo-tanggo. Oh cip cap cabut pernah mau tahu eh. Kalau hatu tu Allahu Rabbi ni bagai tu tu. 1000 kau tu. Tapi gano 1000 amalan ni kita tambah hati. Kita orang tua dah. La ilallah 100, 300. Selawat 100, iktibar 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, ya hayyu ya qayyum 100, la haula wala quwata illa 100. Insyaallah ni. Tak harap ya no ni. Gini gini. Nawi amah harap ya kena nazar. Bakat nazar tu amalah kau lah ni. Gini nak buat berdebat tak ada apa ni. Eh, amu nak tanya ni. Hok mari malam ni ni. Hok mana mari malam ni. Mari nak berdengar ke mari nak berdengar buat amal. Mari nak berdengar ke mari nak buat amal. Ya, dua tu ya. Ke mari nak bah. Kau faham itu halus ni. Hok mari malam ni ni. Mari apa? You banyak macam hari ni. Mari berdengar. Ke mari nak main buat amal. Kemari nak kena. Kena bah, kena bah mai lalu. Allahu Rabbi, pak kena turun. Ha ni dia ni. Kita mitah mana mari malam ni ni, kena mari wama. Kalau mai sekodap dengar, rugi. Nyo mai dengar ceram kau mau tak bisu, demo tak tuli nya dengar. Amo kecep tu baik muka tak bisu, demo dengar muka tak tuli. Yo jangan dengar saja, kena amma. Kalau mengaji serta nak amal kena selalu dah. Minta belakang malam ni. Ha tu amma. Bismillahirrahmanirrahim. Gino selalu ni. Ha tu amma. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bernazar dengan Allah. Ai gino takut ni. Ha kau makan sejik takut kau ni. Ha aku bernazar dengan Allah.
pada malam ni aku nak kata la ilaha illallah 300. Selawat ke Nabi 100. Iktifa 100 kerana Allah Ta'ala 500. Siapa dia tak baca malam ni berdosa besar. Moga benazai dia wajib. Aku tak apa ajar. Ajar tak apa buat jarak cerai. Tak jatuh. Ha, lepas tu benazai soal lagi. Kena ramah. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Gini nak buat takut ni. Sudahlah. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Aku benazai dengan Allah. Pada malam ni. Aku nak sedekah. Moga dia baru kutip. Kutip dah waktu tu. Siapa tak sedekah malam ni berdosa. Siapa dia buat duit malam ni. Kalau tak sedekah orang tu cerak ke dekau. Pak Amor minta ni. Amor minta. Jangan bawa kelang ni. Nak bawa saya nak ceramah tak boleh. Ha tu. Kurek-kurek kena 20. 20, 40, 100. Nak molek 1000. Terah kau sekali. Ha tu dia. Aku kutik-kutik. Tak penuh jabir. Jangan berhenti kutik. Ha mana awak duit. Kalau tak sedekah. Amu rasa omor pandok rasa. Dia hati. Kalau siapa yang tak awak duit. Minta orang saya tepi. Lepas tu sah bayar lah awak. Ha tu dia. Ha. Boh. Ha mana witan 100. Jangan wik klik. Baik lalu 100. Bila lagi nak kira. Ada setengah demo yang kata lah ni. Tak apa aku tak sedekah lah ni pun aku nak awak siap. Amo kata pada awak siap, baik awak awak siap-siap. Kita awak siap anak ni hangat pokok ke hangat bewak. Hangat macam anak ni. Pada awak siap, baik awak awak siap-siap. Sedekah lalu malam ni. Kalau mokok kita mati dah. Sedekah, ya Allah. Nah ni aku sedekah 100 kok malam ni untuk arwah mokokku. Ha ni tak ada ulama yang kata tak sapa pahala sedekah. Pak mazhab kata sapa be. Pak kita dah seni hari ni, begah tanah, kebun dia, kebunnya, kebun getah mokok kita belaka dak wik kita tu, tapi gano bos 100 kok kita nak sedekah niat pahala dia lalai. Sampai tu 100 kok malam ni. Gino napa aku. Mopo wak kita banyak ni. Dengan tanah, dengan kebun, banyak mopo wak wik kita. Tapi kita nak sedekah wik dia tak leh. Bawa 20 kurek-kurek. 20, 40, 60. Hadiahlah kepada ibu bapa yang kita mati dah. Untuk kita sendiri, untuk mopo. Sedekah. Ha, tu dia Allah Rabbi. Kalau tak ada peluang lah ni, kita nak kira payah dah ni. Peluang ni kutuk nak kerak ni. Pihak dia mempah dia memang mengutuk kerak sampai lutut ni. Sampai lutut dia mengutuk kerak. Pak kalau takwi juga. Tak kedekau. Sedap weh. Dia punya kedekau. Dah ada berkecek tu. Dia kerak apa kau? Ya, dia ramai-ramai kata kat aku ni. Kita berasa tah. Sedap ni kerak. Dia tu dia kerak apa kau? Kalau dia mana tahu dia macam. Enggak eh. Ni macam dah napa muka dekuk ke kita ni? Dah mau kecek kita ni kedekuk ke kita tak kedekuk. Kalau kita kedekuk, kita tak kecek ben ni. Enggak eh sungguh. Amut ngeh, apa eh? Bismillahirrahmanirrahim. Orang kaya harta banyak, menyakit ada, lepas tu saya nak sedekah. Nyanyo benar tu. Orang tua lah ni. Tua duit 5 juta lebih. Kerung tais juta. Kerung tek juta. Kerung tokosoh juta. Kerung wabata banyak juta. Banyak menarui dia. Tapi pihak sedekah dua kau. Allah. Lepas tu berkarak. Belilah kuda tau. Ha ni dia berat. Lepas tua tu ni. Makan tu dia batik dah makan tu. Nak makan halau ke pedah. Waseh. Nak makan halau ke masing. Rotai. Nak makan manis, kecil manis. Lepas tu kor makan sayur tawar. Tawar hebat makan. Duk bater. Duk bater makan ni. Lepas rumah 2-3 lapis. Duk bucu tiye. Lepas tu tepi jambe pun dah pegang. Tua tu. Tapi gana saya lagi nak sedekah. Tua duit banyak. Duit paling 5 juta makan tak habis.
apa tak ada cucu. Anak cucu tak ingat mana kita dah mati. Percaya lah. Tak percaya tak mati tengok. Ha ni dah habis sedekah. Tapi jangan banyak siapa anak cucu sesok tu. Bukan dia. Tapi terpama tak apa. Bawa kena bubuh 20, 40, 100 ni saya kena rugi banyak. Ha sesok tak nak kecek tu. Ha duit dah ni. Allahu Rabbi. Eh nikmat tu hai nak ya ni. Dia tu hai nak tarik style. Misalnya kita duit juta-juta, kalau tu makannya sedap, boleh makan belakang menggurui banyak. Tak nak tip juta pada duit ada 50 ribu je, ikut nak makan dah. Dengan sup, dengan tom yam, dengan kempek, ikut hidup sampai lutut. Tapi di Allah Ta'ala nak tarik nikmat, tak nak tarik duit pada duit sakit bisa di lidah ya. Biasa ada tidak tahu. Wih sakit lidah, nak telah talih, jadi menanoh di lidah. Orang ni tak boleh makan dah. Tosa kata nak makan su, tosa kata makan kesu, nak telah alio kita sedar. Telah kakak sakit. Duit 5 juta dia bang, tapi telah alio tak sedar. Oh, moh dia, yuk orang kaya kan. Kisi rap kek tu 100 ribu lebih, beledu. Tapi dia tak sedar, kan ada bisu pun kau tengah. Pak kita orang sesak ni. Kata tamada, lata gobek ya, tapi tidur sedap. Sebab subuh-subuh tak bangun tidur. Ha, kata tamada ya. Demo tu ni Allahu Rabbi, beledu lagi, lemak lagi, meneting lagi. Tapi di Allah Taala nak tarik nikmat pada di bisu punggung yang tak sedap dah lalu dah. Hani mawi kita napa? Nabi khabar kata gapo ni? Yang Allah Taala wi harta kepada kita gano kita nak saya lagi. Ah, sarah tak ni tak sedekah lagi tak tahu. Aku senang teruk ni. Hani dia ni kena sedekah. Kita tak malam ni tak widah semula. Bila nak ceramah pula tak tahu. Napa tu? Okey jatuh tak apa ya nak minggu dah sejak khidmat tapi rukuk juga. Patus bulan lapek, apa baru lapek kau? Puluh bulan lapek puluh. Pas tahun, baru 90 nek kau. Siapa aku tak apa? Ada dia moyak cerita. Dion, dia besar ruak kau. Dia besar ruak kau, ruak kau. Jatuh hari tu, dia jenera dengan ketebah. Dia jenera jadi penak, kononnya silap meter ruak puluh. Wah, dia potong ruak puluh. Kita hasil lah, pah, pah batin ni. Dia tak keledah, dia pergi terus batin pasal suai ni. Dia pergi tahun ni dah, dia pergi. Berdebar dia muka tu merah hijau kuning putih setah jari-jari. Rugilah apa belakang dia dah. Dia dah besar dua kau eh. Lepas tu dia bosnya silap tahun 20. Siapa lah nama klik malu. Lepas dia kata pula, aku ni makan gapo. Kalau dia dua kau ikhlas. Kalau menyesak mulai mekerak. Kalau dia dua kau ikhlas. Kalau dia 20 tak ikhlas. Lepas dia tanya lah, ikhlas dengan tak ikhlas mulai anak. Dia mengaji sahabat sikit-sikit. Sahabat Allah. Kalau dua kau ikhlas. Kalau 20 tak ikhlas. Ya bukan masalah ikhlas tak ikhlas. Masalah muka dekau. Pamit. Bak ikhlas minum kecek. Apa yang saja ya. Ha, sahabat tu ni. Belum mati. Belum pejam mata. Allah Ta'ala wih harta kita. Malam ni munasabah. Dia mula kutik duit ni. Ni. Boh. Pas malam ni kalau pakai boh belakang boleh banyak cerak. Sebab amur tengok malam ni. Tak kurang pada 10 ribu malam ni. Capa ngatu. Ha, teriak ni. Ramai malam ni. Masya Allah Rabbi. Ha. Masya Allah hukana. Sahabat tu. Pakai boh belakang ni. Setelah daripada tu. Setelah daripada tu, apabila kita yakin dah, kita maklum dah, kata dalam hadis kursi tadi, Allah Ta'ala kata, memintalah hidayah kepadaku. Sampai tu, kita kena minta hidayah kepada Allah. Tapi orang semaya, dia minta semua, nanak kali semaya. Bila dia minta? Ihdinas siratal mustaqim. Dia minta. Hei Tuhan, hidayahlah kepada kami ya Allah. Dia minta Tuhan, minta hidayah kepada Allah, minta hidayah daripada Tuhan. Sabik orang dia tak semaya, tak ada masa dia minta hidayah kepada Allah. Orang yang dapat hidayah ni, balah mana tanah orang dapat hidayah. Benar molek dia nampak molek, benar jahat dia nampak jahat. Kalau tanya, molek ke tak mai-mai sejak molek? Ada hidayah dah tu. Molek ke tak sedekah? Molek
tu bol. Gen nak baru wakau tu. Dua buluh nasi lah. Kita nak poles ni apa bol. Dua buluh sehat tu. Apa? Ada berhati ni. Ada. Gen nak kena minta tukar tu. tu bol. Aku tengok. Kita dah tengok ni. Lah hak geleng ada juga tu lelaki tu. Allahu Rabbi bismillah. Tu bo. Tu dah mega hanya tu. Tu bo. Genan dok tukar tu. Dah dah. Allahu Rabbi. kamar ya. Setelah daripada tu mintalah hidayah kepada Allah. Orang dapat hidayah, benar molek dia napa molek. Pasal lagi yang kita nak. Kalau sekadar hidayah ni tak cukup. Kita nak taufik. Kadang-kadang hidayah ada tapi tak ada taufik. Molek kedah mai sejik molek tapi tak gi, tak ada taufik. Molek kedah sedekah molek tapi wi dak, tak ada taufik. Molek kedah baca Quran anak malam ni, molek tapi baca dak, tak ada taufik ke bang. Tak ada taufik. Sabi hidayah perintah nak minta, taufik perintah nak minta. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Nampak ni? Kemudian kita jadi manusia, hadis tu panjang, tu nak perhabis kok panjang sangat. Kita jadi manusia ni kena jadi seorang yang hati baik. Orang hati bersih ni berat timengnya di pada masa. Yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang hati selamat, orang hati bersih. Sampai kita duduk dalam rumah, dalam kampung, dalam rumah tangga, jangan balah. Debalah dia pecah, depecah dia belah, debelah dia tak bersatu. Debalah kadang-kadang Allah Rabbi, ada dia moyak cerita. Haye ngak kambing balah dengar dah. Haye kambing ngak haye balah kambing. Kambing kata ke haye. Ya tu haye. Ya jambe ya 500 tahun pak ya haye belak kecek. Ya tu haye tuwe tu maka jango. Ya haye ya bakal cu jango. Hijau merah kuning tersta. Patu tah pala ada wa guta. Tah pala tu. Ya haye ya haye bapak. Haye bapak ni jango. Haye hutem apo lah modal. Tak gukau. Haya bapa ni jangan. Dengar wah gutau dengar bakal cuk baju ni molek. Patu kambing kata, "Oh haya, tuwe bakal cuk jangan. Bakal cuk cak molek, tapi selipar tak bakal ya." Ya haya tak gas selipar. Bahaya namo ke? Ya tu oh bembeng, ya tu ke kambing. Ya tu oh bembeng. Tuwe napa aleng jangan panggil, butir dok luar. Haya weh haya jadi. Sedap kata kau orang pak tak akan selipar tu sebab dah tak akan. Tu cerita mata haya yang kami balah. Habis sewei masuklah kau mula. Setelah daripada tu. Neh, kita nak orang mana datang pada malam yang mulia ini. Kita yakin kita nak jumpa dengan Allah. Kita kembali kepada Allah. Sabik kita kalau tak berubah dalam kehidupan kita, sesah kita akhirat wal iazabilah. Sabik malam ni turun nak kecek banyaklah, tapi masa tak diizin. Buku sebelah dah. Tengok masa cepat. Sebelah dah masa ni. Pani masa Allah buat dah ni. Nah. Kamar dia kena berubah belaka malam ni. Daripada budak, pemuda, orang tua, pemimpin, semua kita nak berubah supaya berjaya akhirat. Kita orang tua kena rajin sejik dah. Kalau nak mulai, belum ber tu dah tunggu dah. Mulai mana? Belum orang ber tu dah tunggu cokong. Masya Allah. Lepas tu kalau mari ngorek, iso tak nak kelek dah. Sebab nak berjakit pun beruk kata. Ni murid beruk tak berjakit. Gerai sungguh. Ya beli beruk seko. Mana ya awi tahu. Ya beli beruk 10,000. Lepas tu paunya dekat-dekat. Lepas tu beruk tak berjakit. Nyo kata beruk jenak mampu. Ya tu beruk bodoh ya tak. Paunya dekat-dekat ni tak berjakit. Pahamung tuai beruk dah berjakit berkali. Moga-moga dengan iso dekat-dekat dah. Ajar berjakit ya tak. Ya beruk ni ada tiga ya beruk kira. Lama tak ajar beruk ni. Ya ada beruk cidik. Beruk bodoh. Beruk malah.
Lah mana beroh cerdik? Beroh cerdik kalau pahun nyor dekat-dekat, ia bakal jakai. Tu beroh cerdik. Dia panggil lingkai. Yang kedua beroh bodoh. Pahun nyor dekat-dekat, ia turun. Lepas tu naik semula letih. Lepas tu beroh bodoh. Mengorek dekat dah dengan iso. Lepas tu ia kelih pula. Mari iso semula apa? Malah. Lepas tu beroh bodoh dia beroh ni. Pasal lagi beroh malah. Lepas tu tak naik di mula. Lepas tu beroh malah. Tak ada gini humi lagi dah. Zohor pada, asar pada. Pahlan ni, noya ni. Nak semaya mudah menalan ni. Kan no? Buka rebes kau dah le sejai. Sapa le, lalai kau cek baju rebel ni. Kan no? Dah le terosak rebel ni. Pak masuk Zohor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Zohor weh. Pak mampu terosak meji semula. Dah lah tu. Sudah meji ni. Rebel pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, asar wey. Oh, katuk terasak. Mahji sula. Kau apa? Agelah. Ni rugi hidup jadilah ni. Walayyazabillah. Apa tu? Kena ubah. Kena ubah. Itu yang pertama. Dan kita orang muda ni. Kita orang muda kena ubah. We jadi pemuda agama. Pemuda bantu agama. Pemuda yang rajin masjid. Masya Allah. Di mana kapung? Kalau werung ramah masjid. Werung rajin wama. Berjaya kapung tu. Orang tua main masjid tu. Masa dia dah. Dia nak mati dah. Orang tua rajin masjid. Tak pula dia nak mati. Kita orang muda kalau rajin wama. Orang tu suria. Orang tu Masya Allah. Tu kita orang muda jatuh. Pak kita orang tino. Orang tino ni. Eh, nak abek mana dia mau faham lah. Ni orang tino dah. Orang tino ni mudah masuk surga akhirat. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Dia kita duk kena cara, kena syarat molek. Mudah masuk surga. Tapi dia tengok dunia hari ni. Payah masuk surga tino hari ni. Kalau mengikut hadis Bukhari sebut, Al-Quran sebut, orang tino dia cukup pak syarat, mudah masuk surga. Yang pertama, semaya jangan tinggal. Yang kedua, puasa jangan tinggal. Yang ketiga, taat kepada suami. Dan yang keempat, jaga kemaluan, jaga maruah, jaga farak, jaga aurat. Panik orang tino. Orang tino cukup panik mudah masuk surga. Semaya jangan tinggal, puasa jangan tinggal, taat pada suami, patu jaga aurat, jaga farak, jaga kemaluan, jaga maruah. Tapi dunia hari ni, orang tino kadang-kadang semaya tak tinggal, terlalu semaya tak cukup. Orang tino hari ni kadang-kadang puasa tak cukup. Tak qada. Kadang tino hari ni dengan tok laki Allah Rabbis, pergi majalah dah. Bekan. Ha, tu, hari tu tok laki, ha, moga tok laki ni. Dia pernah-pernah basuh ke bangun subuh. Jalan-jalan, pok sepak gelah, pecah gelah. Pat bini kata, natai mana sepak gelah? Natai tu. Pat tok laki kata, nuak gano, tak napa. Tak napa nak sepak gano. Ay, bekan sungguh. Dia tak napa sepak tak gano. Kecek molek dengan suami. Kecek molek gitu. Ni bukan ajar nak royak. Ya laki bini dah. Nak masuk sewa sikit je. Mula-mula sekali kena perak dia. Perak kecek lu mula-mula laki bini. So perak orang. Perak kecek mesti tak dengar. Lu masuk lingu. Ni tu baik umur. Mula-mula laki bini nak bahagia. Tak nak beki orang. Beki kecek lu mula-mula. Ajam kecek William Bow. Kalau tuk tino panggil bear. Kalau jatuh panggil dek. Ni orang mula-mula kali. Dek mah. Tak dengar tu. Ni panggil timah nak mampu. Panggil demoh. Demoh, dena, deni. Ah, sedap lah. Buat singgah ke, ada arung ke. Haa, tu dia. Pak kita bini pula. Panggil bel. Bela. Wiri ngek hujung tu. Bemak. Nak murid menasu, nak olah-olah. Bengong. Bel juga. Jangan tinggal bel. Haa, tu mula-mula ni. Kecek tu mula-mula. Cara kecek wi lembut. Ni mula-mula kalau nak bahagia rumah tangga. Ni huha wi saleh pada. Pak wi saleh ngang-ngang bini. Wi saleh tu ingat lah apa. Assalamualaikum. Ni tekan main pain gitu Allah. Wi saleh tu mengeceh dah. Mula jadi laki bini saleh betawi. Pak mana keberkatan le rumah tangga. Ni tak ada mak tak berkat. Masuk rumah wi saleh tak wi. Sabit tu mula-mula ajar cara kecek.
Patutnya dalam kitab-kitab hadis pun Nabi sebut, tak ada dah keluarga yang paling bahagia yang Allah Ta'ala nak bubuh nusrah pertolongan barakah rumah tangga, mana-mana keluarga yang laki bini boleh bangun dua-dua tengah malam ayat tahajud. Tak cerah. Kalau terkejut tu sungguh, terkejut nak kecil. Gerak bini. Bangun je lah, je takut hatu tak lagi. Gerak bini, gerak sungguh, je takut hatu. Tapi tak gerak tahajud. Mana laki bini boleh bangun dua-dua mayat tahajud, orang tu sud yak laki bini. Tak ada dah, lebih dah tu. Nabi, kelepere, letih. Ia pesan ke Aisyah. Hei Aisyah, aku ni kelepere tak gerak letih. Kalau ku tak khabar gana ni, mau tolong gerak. Kalau tak khabar, simbuk ai. Ni Nabi tak biasa tinggal mayat tahajud, Masya Allah. Ni orang panggil Masya Allah hukana Masya Allah. Ha ni dia ni. Ajak kecek lu mula-mula. Kalau lain you gis dia dah ajak kecek. Patu sikis banyak you bahasa dia. Rumah tangga. Patu ni reng lek ya tampen reng jai. Reng jai tampen reng lek. Reng lek tampen reng lek-lek. Reng lek-lek tampen reng lek. Reng lek tampen reng lek-lek-lek-lek. Bau jadi. Ni kadang-kadang balah reng mai pen reng ai bang. Balah benda tak tupo. Reng mai pen reng. Benda tak batuk balahnya balah. Pak kita tu laki napa nak sarah-sar. Pak kita tu laki nak ya. Tak ada dah. Orang yang paling kita kena sayang, saya kena sayang bini. Pak kita bini tak ada dah. Orang yang paling kita nak sayang, saya kena laki. Patut nak jadi saya tak bayo. Kena perhati muku napa? Orang jatuh kenapa hati ni? Orang tina dua kara insyaAllah. Satu duit banyak, yang kedua wimah nak boleh dia. Yalah dah tengah kok. Yalah dah. Yang minta 100 wih 200, yang minta 300 wih 500, yang minta 1000 jangan wih. Mulai tak minta. Ni bini minta 200 wih 100. Lepas tu jetik lah tu takut beli pak. Loh dekat tunggu. Jetik seorang batu besar. Kalau lebih beli besar burung katanya. Ni dia. Pak orang tina neh, you kena spray hati itu untuk lelaki. Bukan ajar nak ya. Lama kena spray. Kau tu tak berkutung lama dah tu. Kena spray lah. Spray kan lah. Bila-bila bini dia jemur kain kan lah. Gih cuen. Gih apa be? I love you buat dia. Tua jatuh tua. I love you. Jatuh pergi belong. Buh gelik tak apa. Boleh buh gelik. Ni Allah berkecek tu panah linga dah. Kenapa banyak? Bila-bila bini dia menyayu ike, gitu video day, nasi dagang, nasi kerabu, adikku sayang, I love you. Terah kau sekali. Nyengo sikit. Lepas tu puah-puah ni, gendong kata bini tu. Gi ikut patah, gi ikut jalan. Kenapa gendong laki bini? Tua cara tua. Gendong laki bini, gendong. Punya popo-popo-popo, kocok kristal sampai dulu. Gi. Geno bini ni kalau geno bini hatta gim motong. Oh nyanyu hatta gim motong hatta gim ngete ame bini gi patah tua cara tua ke tengok Masya Allah dia tu yo keluarga yo bahagia ni kadang-kadang kita tengok tak terbaik kadang-kadang kita kata no dia tu mai cereng siapa tua ha kan no jok dia menikah siapa hari ni cucu lape dok mai mutu asir dulu lagi. Pia dia setamnya pop 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 ejak kocok ikap si dawa. Patu menyetak cabu. Jack kelucu. Sana hari biro kau. Kita napa kata tak ada cerun. Kita napa tabah gia tapi demo dua tu mi kwamsut. Kita tak tahu. Demo mi kwamsut sebab pehemuku. Oh dia tu kereta kau maha cumi gelak. Kereta kai mole, kereta pecuru pecunu, kereta baik, kereta benda beliau. Jadi weh dua tu nak tagih nampak bahagia demo dah balah lah kereta tu sore tak cukup tak boleh ni nak cuci kerak ke mana kita yang tahu nak raya ada seorang Cina dalam klip Facebook ni dia tengok ni dia orang kaya dunia kat dia ni dia kata kan dia mikir silap ya tu mikir kan dulu dia mikir kata orang duit banyak lah bahagia ya tu. Orang duit banyak, harta banyak, itulah seni. Dia pun kacau, payah bijak. Dia pun kacau, kerja, kerja, kerja. Siapa ada duit, pensen-sen lah dia ni.
Ada siapa beratus ribu juta, beliau liung harta dia. Dengan anak tak ada berkecek. Dengan bini tak ada berkecek. Akhir sekali ni, anak jadi kerap perut tak dengar kata, bini tak disolehah. Ya tersilap. Apa yang kata ni? Kalau dia mati, hidup semula, dia tak bercerak harta dunia. Ya tak? Ya silap dah. Tapi ya pihak salah. Ya pihak kata kaya, duit banyak ni bahagia. Sabinya kacir kerja, siapa tak ada semaya, tak ada wakma tu. Nyok kacau sungguh. Setengah demo ni. Bersaing dengan beruk. Siapa tak semangat? Yeah. Entahnya betul-betul ni. Pihak kita mampu oleh kubur. Beruk main zero itu apa kali? Kau kaya dengan mana-mana. Ngomong alim nalai. Kena nak ingin oleh ni. Ha ni dia ni. Setengah demo bersaing dengan lembu. Bersaing dengan lembu ni. Siapa tak mari bersejai. Saya lah kelembu. Pihak kita mampu oleh kubur. Lembu main mengatik apa kali kubur kita. Kalau macam Yasin mengu kali malam jemaah lah pada ni dah. Kita mati mah dia pun mampu juga demo semelah lalu dah. Okey. Lembu dah bersaing dia tu. Setengah demo ni bersaing dengan apa-apa haji siapa tak jemaah. Minta maaf betul lah kan. Ha, mungkin tak ada pakat dulu. Dok mai tawah apa-apa haji siapa tak jemaah, siapa tak semayang. Allah Rabbi silap. Kita pelak duklah tu. Silap. Jaga meta kita tak kena kita duklah tu. Allah Rabbi ya Karim. Tak kena, tak kena. Pas apa dah masa, kita nak ubah dalam kehidupan kita. Allah Rabbi ya Karim. Nampak ni? Ha tu dia tu. Orang Cina tu kata no. Aku pergi kata duit banyak tu bahagia. Tapi tak hal bahagia yang sebenar ni, ialah keluarga bahagia. Anak jadi soleh. Bining biar solehah ning keluarga bahagia. Siapa dia ada anak soleh, dengar kata berjuru masya-Allah. Tapi di hari ning dok tengok Allah pemuda kita banyak tak soleh. Jate cara jate, betina cara betina hari ni. Orang muda jate hari ni Allah Rabbi dibiang kita tak tahu dibiang dia ayat ni. Tak tahu hatu datuk dia. Dalam hotel laning ni hatu tak ada dahnya segala lepas berung bih dah. Hatu lari bih. Ha kan hatu lari. Hatu takau. Hatu kata ana. Aku mata merah je demo ni mata aku lebat kata. Terus aku lari tu siap berupa. Berak belah-belah tu. Lari. Sampai lalai hotel ni tak ada dah. Tak ada dah hatu lani. Tak ada. Saya cari tak ada. Tak ada dah. Pas hatu dah ngiling. Eh gapo dengan puyuk dengan ekau dengan tik lembu dengan. Hatu aku mai kedim aku mai kekin ni arai pun ni macam saya. Hatu ni tak tahu ah lari betul. Hatu dah mana lah ni? Hatu lah ni ya Allah masuk dole terosak lah ni hatu. Sampai anak kita berahi benar dengan terosak. Pahala ni hatu nama dodang lah ni. Hatu titok dodang lah ni. Hatu titok. Hodo jadi ni gerai panah ni guys. Hodo jadi lah ni hatu titok. Hatu titok ni. Hok tua-tua jadi. Ya bukan punah di prokrain, punah di mung. Allah Rabbi, tua-tua jadi Allah. Geno jadilah tu. Kita orang tua dah. Kure-kure, malu ke umur tak apa dah kita ni orang ni. Malu ke umur. Umur kita 60, 70, dah berdecok dah leh terosak, tak malu ke orang. Anak cucu tengok tak tergamu. Kadang-kadang warung hari ni, dah bersiung ke leh terosak, dah puh rata, apalah tu. Kalau ku tahu ya tak kamu tak tahu tapi ku ya ni. Napa orang ni? Sampai kita ya patu mito ada dengar hos ini tu menada ada tengok dalam terosak ni. Malam ni ramai orang tengok ni. Sapa 1700 orang. Ha tu dia ni. Sampai dia ya video mau dengar ate. Apa ni? Betilah dok main TikTok tu. TikTok geletik tak ada otak, napa tu kesok, kodok berdecok, gerai ku tengok mulai takik dengan bajak. Allahu Rabbi ya Karim. Ni tino lah ni dah jadi. Pak anak kita juru semacam. Juru nak kum juru. Juru tu boleh bilik juru. Dia main penama lah tau. Dia main hatu. Pak laning ni. Laning ni. Gendong tino jatuh tamada lah ni. Kalau ngaji kok. Kok dunia sikit. Napuk tamada lah ni. Napuk tamada jatuh tino ni. Napuk tamada. Pah mampu lah kata bahasa dia. Ya, kalau ni modern. Sorry. Ya, kita dulu nak kena tak ada. Hei, hukum ya tak teralih. Hukum hari-hari siapa kemah. Tak teralih dengan zaman.
tak teralih dok dok hari situ. Tapi kan kita wa muda-muda lah ni. Napa muda-muda ya tetino lah ni. Pasti nolan ning Allah Rabbi. Napa ngajate wi bare patui pala kepok lah ngajate re. Napa pala pala kepok dah. Allah Rabbi kan. Pajate pada pala kepok jate tanya. Luwe kedak lagi patah trube ke patah naga patah sipo pacu sipo nah. Pak Hopin tanya, "Gi apa be? Gi makan pala kepok." Makan lucing makan saya kerok. Pak Tino pun dah lapar lah modah lucing saya kerok ni. Agi. Demo ya aku tak tahu. Gi siapa kau batal lama-lama perut besar. Pak nak tanya, perut besar ni makan pala kepok ke makan apa? Dah bucik itu semua. Eh, mak kita itu nyamak seko tapi ketik saya kita. Tapi kerana hari ini kita ni perut besar mudah-mudah. Ini dia Allah Rabbi. Lah ni mudah. Nak jatuh Pak Tino sikit dah. Oh, jadi panas kering malam ni. Kau ni? Kita ke Tino nak ya ni. Nak siapa goyak lah kau. Tak usah kerajata goyak lama. Kerajata kata cenrak teman man lama. Robok leh. Bela. Ya rak lah. Loh rak nak ya. Kalau loh me'au nak cari be'ma'au lah. Pada dia gen nak kata. Eh, orang jatuh me'ku nak ya. Aku jatuh be'ku leh goyak ni. Kalau dia dah genong ke kata ke teluk mila, teluk puluh, teluk seratus, teluk seribu mana tu. Kok risau, kok roreng ke mana ni. Kalau dia nak kemung sungguh, dia tak awak lah tu. Dia tak awak lah tu. Kalau dia nak sungguh, dia pergi masuk minta. Dia menikah, akan nikah. Aku terima akan nikah, nyo izin, nyo, 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 lapai utin nyo. Dia terima nikah lalu dah. Dia bukan dah genong kata itu dah. Tapi dia nak nikah sungguh, dia ambil homo lah, like, ayatnya ni, walaupun dia jahat. Walaupun dia tak semaya, jadi dia nak menikah sungguh, dia mihau mastura. Mastura, mastura. Napa mata dua tu ada itah. Itu dia. Jadi dia nak bini sungguh, dia mihau tu. Pak tepat nyanyi siapa dia? Tak pakai yang bodoh-bodoh, yang boleh ujian-ujian saja. Baik serius ku, Pak. Oh, lah dia nyanyi. Kau dah rotek daripada rumah darah tu. Kau ujian ni tak pakai dia kemah ni, nyanyi tu pakai. Bekut segiyo gila ni segiyo. Tapi tak bini kita segiyo. Allah Rabbi nyanyo sungguh. Kadang-kadang tuwe bujet dah. Kita pun nak wajib hosta kadang-kadang. Minta apa tele. Kuturung-turung ni. Nak mungkin awak nak makan pada aku apa. Ini dia ni hidup pun dah. Kamu ke mau pakai molek kena dah bujet dah. Tak bujet lah bukan bujet. Sama ada pain kuning dah. Kalau pain putih tu suan tua juga. Ini pain kuning. Kita kosong. Kita pun diikup yang naik. Nyanyo tu bagi kita ni Allah mulai 15-15 tahun aja pun tau. Gak boleh pai deng. Ning kuno gaya wit tau. Ning pop din Allah Rabbi. Ya nak gak jate. Jate kerja bau susu. Kena mulai pai jate. Wei asungau. Allah Rabbi ya Karim. Napa adre? Ha itulah nak bagi tahu nak tahu kata apa ni? Kita nak kena ubah diri kita. Pak kita retina ni dek kita pakawi mulai jatuh tak kau. Ni kita ya pak kita kata jatuh, jatuh awak nyanyo. Muka kita dah lo. Ai nak murih apa ni? Oh. Ha tadi ya ni. Ya kita makasih si sampai pun jatuh di seso habis tu. Orang tino makasih si aku tu pakai lagi seso. Kelik tidur tak jenero, sakit palo ingat dia mula sumak le kereta. Patu hatuk payan aku. Pecah palo. Ada yang bodoh-bodoh. Allah Rabbi ya Karim. Ni dia ni. Pasti nolah ni makan ni. Ketak-ketak. Kalau jubah pun jubah ketak lah ni. Jadi pecah modern. Modern-modern tu mau ding mapuh kan mobil lah ni buat makan je. Ha tu dia ni. Pak kita tu pakai tempat kriya ni. Ketua tak apa ya warak nunuk terik. Kita tu pakai bayar. Nak tengok hari tak tengok saya. Jumpa jari-jari waktu malam. Allah Rabbi. Sahabat tu nak makan kira kawe. Terian ni. Makan molek. Makan molek ni Allah Rabbi ya Karim. Ha itulah kena berubah. Kita orang muda, kita orang tua kena berubah, kena berubah dalam kehidupan ni. Eh masa kita lewat dah ni, tak lagi dah. Neh. Ha pas saya berasa paling lama ni ngajar hal ni. Yang pertama dengan izin Allah, yang kedua spekas dah. Ha soal lewat banyak lah ni.
Ha, kita tak nak tengok sana. Gama kau soal satu, soal dua, kena muka satu, muka dua. Itu jalan. Jadi mana kata? Ceramah kita tu sekatulah ni. Masa lewat ni, muka sebelah. Sebelah. Ni belah dah. Ada, lewat sangat dah. Dia kata, saya takbir. Allahu Akbar. Panjang betul ber. Adakah sah semaya saya? Itu dia ni. Dia semaya ya takbir. Takbiratul ihram. Pia semaya kan? Mula-mula sekali, Allahu Akbar. Honing takbiratul ihram. Honing ni rukun. Kalau takbir tak kena, semaya tak sah. Kalau hak lain takbir intiqalak tu suku. Honi takbiratul ihram, orang panggil satu rukun daripada rukun semaya. Daripada rukun qauli. Ya rukun qauli ada pak. Takbiratul ihram, Fatihah, baca tahiyat, wi salam. Pak tepak ning baca kena wi kena. Kalau baca tak kena semaya tak sah. Tapi ada yang mau tanya ni masalah takbiratul ihram. Allahu akbar. Patu je betul mana dia tanya ni? Ya panggil betul ber. Dia takbir lah ni. Allahu akbar. Dia cerut. Kau tak taruh tayang tak temung kali. Dia cerut keleng tak mari. Allahu akbar. Maya pernah amur ni. Nak kata maya zuhur baru ke 10. Nak kata subuh ke 10. Dia bangun lewat gitu. Dia panggil, dia panggil betul ber. Ya gini. Nak tahu kata sah tak sah. Ya kena kira di makna. Kalau makna berubah tak sah. Fatihah betul juga. Kalau tak berubah makna sekadar panjang panak tak apa lagi. Dia panjang panak silap siapa berubah makna hening tak sah. Faham nak tanya. Kalau kata Allahu Akbar, itu makna apa? Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar itu makna apa? Tuhan tu gede-gede. Makna dia berubah. Supaya iyyaka na'budu. Kalau kata iyyaka na'budu, mana akan dikau sahajalah maf'ul muqaddam. Makna asal. Iyyaka akan dikau sahaja ya Allah, na'budu kami sembah. Kalau iyyaka dengan tasydid. Kalau kita baca gaduh, iyyaka tak sedih. Khatu mana da usyamsi mana cahaya matahari. Semaya tak sah. Sebab apa? Berubah makna. Kalau panjang panak tak berubah makna tak apa sebab walad dhalin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh sungguh dia kena panjang mak lazim pak kita baca pandak waladdallin sahra sah. Baca ngikut tajwid tak kena moga mak lazim kena panjang. Tapi baca pandak pun sah dengan kerana makna tak berubah ke panggil. Boleh faham tak? Tak faham kau mung kena tiga ayat ya. Kalau panjang panak tak kena tapi lepas tu tak berubah mana tak apa lagi. Kalau panjang panak tak kena siapa berubah mana tak sah. Kama dia takbiratul ihram ni Allahu akbar ya kena panak. Pas tiba-tiba kita pergi panjang. Apabila panjang tak kena siapa berubah mana. Apabila tak kena siapa berubah mana jawabnya tak sah. Apabila semaya tak sah, supaya tak semaya. Apabila tak semaya, 60 tahun lah dengan kau. Temung. Dalam dengan kau sa'id wal'ayyazabillah. Dengan kau sakar. Masalah kakum fi sakar, kalu lam naku minal musallin. Sabik lepas pada ni. Wa'ai sumu alikapun jatib kena tua muda ni. Kita kena betul baca eh. Betul takbir. Betul fatihah. Betul tahiyat. Betul wisalah. Kalau kita baca tak kena 40 tahun, 40 tahun semaya tak sah. Kena cek katik takbir. Ni kecil manis kita cek tak kena apa. Darah tinggi kita cek. Tapi kena tak cek takbir katik. Ha ni takbir. Kena lebih banyak tak kena. Dia panggil apa ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buk panggil mana? Apa buat titik dia? Tak kena. Pasal lagi pihak subuh. Now jangan panggil juga. Sengaja mau mendengar lah ni ya subuh. As-salatu khairum minan naum. Kejut. Ya kenapa anak naum? Kenalah ni. Kenapa ni dah solat? As-salatu khairum minan naum. Naum.
naum. Ulah lagi ke alin naum. Tapi tidur tak bangun-bangun. Wipanok naum, jangan panggil. Demak ya takbir, wipanok ber. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Tak sah. Pasal lagi, oh ya Allah. Kadang-kadang tak nyata ah. Munggu gaduh. Allahu Akbar. Buk mana dah Allah, tak banyak ah lah. Allahu Akbar. Tak sah lah. Kena Allah. Kadang-kadang ni, jadi wah dah kak. Allahu Akbar. Pasal mah, posisi esok Melayu tu. Ah, kena betul ya maulak. Nah, insyaAllah. Allahu Akbar. Jangan wih panjang. Eh, soalnya ada 45 lagi. Dia mau nak tunggu ke nak klik? Kalau nak tunggu, nak baca apa habis. Kalau nak klik, kau nak klik. Tak, tak ada gaun nak baca sore. Dia kata di dalam semaya. Saya baca surah terlakah dua ayat. Adakah berdosa dalam semaya? Ataupun tukar huruf ha? Puh, tulis ni. Dia mau tulis tak kena ke kita baca tak pandai dua tu. Huruf ha? Ha? Ha dengan ha. Huruf ha dengan huruf ho. Ha, tukar huruf satu masalah. Pas satu lagi, ia baca surah telakah. Ia tanya berdosa tak berdosa. Ia masalah berdosa tak berdosa duduk di kita. Kita sengaja ke tak sengaja. Nak lakah tu. Kalau kita sengaja, berdosa haram. Sebab ayat Quran tak boleh lakah. Kalau kita tak sengaja. Kalau khabar lepas mayang sudah dah lakuh. Kalau tu tak apa dimaafkan. Lepas tu surah ni ia bukan wajib, ia sunat ya. Ia tak sama Fatihah. Kalau lakuh Fatihah tu semaya tak sah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walabdallah lalu lakuh banyak. Alhamdulillah walabdallah lalu dah. Kening berdosa lagi pula haram, lagi pula tak sah. Ngakan apa ni? Ngakan Fatihah ya wajib. Kalau nyata kata lakah tak sah pun sembahyang semula. Adapun surah ha ni tak apa lakah. Bukan tak apa dengan sengaja itu dah, tak apa dengan sembahyang sah. Tapi dia sengaja lakah tu berdosa. Ya kerana surah ni ya sunat bukan wajib sekali. Tak baca pun tak apa. Ha, sampai setengah demo tu semaya cepat ia pandang Fatihah ya. Fatihah, Fatihah, Fatihah. Lama sekali baca surah. Tak tak lain tak bukan bayar dengan belah. Oh ya baca apa? Kuliah dengan kul huwallah. Hari tu baca wadduha. Wadduha wallaili iza saja. Akhir sekali fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis. Tu wadduha. Lama-lama sekali. Sabit tu kita tu imej tu tik tu bilan jadi tu imej ni. Kena tukar-tukar hati. Ni kalau dia makmu puah. Tagi kuliah ni. Kuliah sungguh. Makmu tahu. Tagi kuliah ni. Kuliah sungguh. Lepas tu hari tu hari Jumaat. Tu email Ilya. Ilya kan? Rekat pertama dia baca kulhu. Rekat dua kuliah. Itu kaki sikit je. Makmu kata. Ni baru kena tu email kita. Jadi lain sikit. Bodoh juga kamu. Kena tukar tu lah ya. Allahu Rabbi. Kalau kamu paling bimbing sekali pagi makmu. Maya sujud sejadah tu. Kalau lekat dia nak sambung. Kalau tu kotak gua tak ingat. Tak email kap tu ni. Nih. Walau tara izil mujrimun. Walau tara izil mujrimun. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana. Saya tak temu Rabbananya dah. Rabbana lama dah saya tak temu. Patut kotai pun Allah tu email. Rabbana tak ingat. Ya pun sambung. Rabbana atina fi dunia hasanah lah. Ah tu kotai pun. Ingat Rabbana atina ya. Ha tu.
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tu ime pu ai arewah mecai na. Tu ime ules mula. Ules mula. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kul pak ulis mula kul kul ha lekat di kul saat ni lekat di roban lekat di kul kul tok tok ketik tak berani dah nama dah tok gila pula Allah kul pun terlupa tok gila sama kul huwallahu ahad la'ok lah Allah Rabbi kul huwallahu ahad nyanyo nyanyo hal tu tak apa lagi ni hari Jumaat ni berlaku dah tok email lekat sabi Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa. Lepas tu tema sama lagi illa ma syaa Allah. Pak siapa situ lai kita leh. Asyalah, asyalah kita leh. Pai medai, pai medai. Tok kotik pun selalu sambung. Wa wajadaka dhon. Wa mereka pula draw. Patik medinya arewa. Pecaina. Tok bila pula sambung. Wa wajadaka ilang nyanyo. Sabe mengapa te Quran mudah biar tak imeh belai-belai sambung. Ada semua tepat ni. Tu iman ni silap. Silap Fatihah. Ya doh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim. Tak baca apa tu? Iyaka. Pahala belakang subhanallah. Tu iman ai. Tak no mano ni. Ya pun ihdinas sirat mukhra tak apa oh. Ules mula. Ih. Aku mukhra muka bahasa pun tak apa dah. Ihdinas siratal mustaqim. Demo subhanallah. Ai bakal ikah tak tebang mano kali. Ules mula tak ime ba. Ihdinas siratal mustaqim. Demo pun ai tu ime ni tak reti dah. Ya pun sambung. Alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar pecah saja gitu. Tegah tak mana. Ya gini, data email terkak betul Fatihah, ya telu terkak mana sambung situ. Ya bukan semua tegah dengan subhanallah lah ko. Tak sikit subhanallah, tak sikit subhanallah. Bukanlah tu. Ya kenalah ni pak email aku. Ihdinas sirat kita nak tegahlah ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak apa cik iyyaka na'budu tu cara dia. Kau tegak subhanallah tu hal lain. Lah anak dia banyak subhanallah negara kita ada semaya. Allahu akbar. Orang ada luar. No. Dia agak mulut oi. Kita ada semaya nak alhan. Atau pergi tok jatuh ada semaya ni. Belah. Gi kita pergi makan mulut ni. Gi jalan setan ni. Setengah demo ngelang berdua. Sami Allahu liman hamidah. Tak kenalah tu. Setengah demo tu ngelang baca Fatihah juga. Cuma ya sah. Waladdallin. Tak kena. Baca ayat dia ni kena subhanallah. Orang wis salat assalamualaikum duk pitu. Kita duk semai nak walan. Subhanallah. Kena orang wis salat tak reti. Lah pelak dia ni orang wis salat subhanallah. Bukan mu tak reti, bukan orang pelak mu tak reti. Dia reti apa? Ah oh, duk semayan. Pasal lagi orang buta. Ia berjalan, 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 berjalan. Telaga buruk di depan. Lepas kita tengah duduk maya, tepi sungai. Duduk mengai ke. Lepas tu orang buta nak pun hadap ke telaga buruk. Kita duduk semain walhana. Kena tahu subhanallah. Kalau orang buta tu reti ni, ia berhenti. Apa tu ada benda bahaya tak pada dia. Kena orang buta tak dia jalan kau derah. Lepas kita duduk semain walhana ni. Wajib berhenti semain gitu lah orang buta. Ni keadaan lebih kau sebut. Nampak ni? Sahabat tu masalah kita telakuh ayat apa semua tu. Kalau surah itu dima'ah semaya posah. Kalau sengaja tu berdosa lah ayat Quran. Lepas tu masalah tukar huruf tak boleh. Ha dengan ha tak boleh tukar. De ha ya kena ha. De ho ya kena ho. Hak boleh tukar ni hak ni.
Ngadek tuh rasa soi banyak pula. Ihdinas sirah. Asah rusak. Ihdinas sirah. Kita baca dengan sing. Ihdinas sirah. Tukar ada. Huruf sa' kita baca sing. Semaya sah dak? Semaya sah. Patu tukar huruf tak apa. Sebab apa makna tak berubah? Kalau sirah makna tarik, makna jalan. Kalau sirah dengan sing tu pun makna jalan juga. Apabila makna tak berubah, selama tu semaya dah sah. Apabila makna berubah, barulah semaya tak sah. Sabin hukum sah tak sah, ia bukan ahli tajwid nak ahli fiqh. Kadang-kadang kita ahli tajwid saja tak sah macam. Nak kata hukum baca tak kena tak apa, tapi nak hukum tak sah, ia kena ahli fiqh. Sebab hukum tak sah ni, ia kena pandai. Bacalah ni berubah dah mana. Sekadar bertukar huruf, kalau makna tak berubah, sah lagi. Tapi tak sepenuh tu, cakap muka baca tak kena. Nampak ni? Habis itu. Ha, saya wiri. Suara kuat. Ingat kata sunnah. Saudara kata hari kerana makmu belum sudah ada rakaat lagi. Ha, ni masalah wirid. Lepas maya kena belajar wirid atai. Apa pakai nasi ke? Wirid pakai nasi ke pokok? Ha tu wirid, wirid nasi tu. Sudah pakai nasi kisah ke apa tu wirid pokok. Tak apalah tu tu. Lepas maya kena wirid atai. Wirid Allah majinnam nan nar, baca ayat kursi, baca tu baca ni wirid. Kamar dia. Kalau dia tanya ni, dia wirik baca kuat, baca derah. Dia gamak sunat. Dia gamak sunat wirik derah. Lepas tu ada saudara dia, ada saing dia tu kata hara. Bukit hara betul wirik. Hara betul ke apa? Betul suara derah ganggu. Kerana makmum belum sudah ada dua rakaat lagi. Ha, sahabat tu gini masalah wirik ni. Wirik lepas semaya ni sekira kalau ada orang lagi duduk semaya, kita berselur sikit molek. Sebab apa? Bime takut ganggu. Ha, ya ganggu ya tak boleh. Sahabat orang-orang pandang ni ne, dia orang tak duduk semaya belakang, dia baca juga. Lepas tu kita niat ajar tu. Ya kadang-kadang makmum ni tak pandang buat dah. Kau bawa mesej je gini buat dah kadang-kadang. Ya tak pandang lagi wirik. Lepas kita wirik derah niat ajar. Kata baca ning, baca ning, baca ning. Kadang-kadang pandai dengan sebab lepas wirik. Lepas tu sekiranya dia mau duduk semaya ni, ha, kita berselur lah. Takut-takut ganggu. Ha, kalau hari pun bukan hari wirik ni. Wirik tak ada hari. Hari ganggu. Hari arudi. Hari betul ganggu tu. Ha, nampak dah? Hari betul ganggu tu. Ha, orang ni isteri tidur dengan suami. Lelaki bini pula dah. Ha, ni kenapa orang hingga mengatur segini. Isteri tidur dengan suami. Lepas tu isteri tu. Dia tu rojok oleh isteri. Ha, ya bakar-bakar domen lagi. Surat dia ni. Dia tu rojok oleh isteri. Dia letak bata di tengah. Ha, dia letak tengah bata. Lepas tu dia tahu apa tu. Ada ilah. Kerana tu ilak. Ilak pada kata letak bata. Itu keadaan orang ngaji. Mu tak ngaji, mu tak tahu. Ya, ya letak apa bata tengah tu. Ilaknya kerana takut suami tepuh. Itu dia. Maka apa hukum? Jangan kira pula. Boleh dia takut untuk lelaki tepuh tu eh. Sebab apa? Kena tengok kerana, kena ilak banyak lagi. Kena ilah banyak lagi. Yang pertama boleh. Kan tok laki menyakit roe. Oh, jadi bohong kata jakai. Ah, tu tak apa tu. Tak ada sekali tak apa tu. Sampai kan tanya ilah. Ilah boleh tahu tok laki tepuh tu. Ilah apa? Kalau semata-mata tak ambuh. Ha ni mare. Ataupun kita ni mari-mari. Ha tu ikpen tahu ilah. Ilah boleh mung letak bata panjang. Tosewi tok laki tepuh tu kerana apa? Tapi amor biasa bukan ilak bernama ni. Ilak tambah. Semata-mata tambah. Ya gini kita bini ke? Kena nak. Dia tok laki bini dua tak wui. Dah tentu tambah tok laki wui tok laki bini seorang lagi. Nak dah? Kalau nak bakat ni yang lalu tu jatuh lah ni. Tak wui. Ha tu dia.
kita sebagai isteri nak ayat ni. Deraka ketuk laki hon ni berah hon ni tak nanti hon ni kita wak muka masih ya. Tok laki tengok kita muka masih ni pun pada dah masuk dengan aku ke kira iso. Kalau muka masih tak macam lah apa ya boleh perut dah muka masih ya boleh tak apa ni ya ya meh ya tak mana suka ya tak boleh perut dah muka masih jatuh tak mana suka aku tak nak manakah. Dia ni tak mana suka hok tu tak apa yang muka masih tamacha ai panggil na pria tamacha dia ni muka masih tamacha tak apa ni tuwe muka manis teng tuwe jangok lawak koko tuwe ni tapi pak napa tu laki masih catung bawa ke gigi muka tu hok ni berdosa besar kalau mati suami tak redha dengan kau wal iazabilah pak tu semaya banyak semua utuh luruh be panning deraka tok saya tidur siapa tok batal panjang ni berdosa melekek kena minta maaf. Kalau malam tu kita deraka suami tak mau tidur malaikat laknat kita siapa curah subuh bagi esok dok laknat kita siapa curah subuh bagi esok kena ayat molek tak apa bedek tak ro nengai-nengai tak ro ada sengkena mau bau minyak panas tu cuma semua mau perut kata sakit perut. Ha, temulah sakit perut tak tengok kan. Lepas laki nak dakak, ber sakit perut ber. Tengok minyak panas. Yo cuma bau yo. Tu berdosa lah kau. Kita satu tubuh, ambil pala sapa kaki, kita ni hak suami kita dah. Iko dia nak Allah mana? Iko dia. Papa siapa kita tak mau, tak boleh. Ha, itulah di antara ni. Pak kita retino, sungguh dia mah takut buat besar. Nak raya ni orang tino palo pisik palo buah besar sabit buah besar lah wicah hari kata-kata palo pisik orang buah besar ni boleh palo siap hari supaya poso ambil pagi sampai gelap patulik malam supaya kia mulai sampai cerah ni orang palo buah besar orang tino kalau malah baca Quran malah mengatik malah zikir malah mengaji tak payah kepan hari buah besar. Apa tu? Orang pura besar cak oh palo. Pura besar sudah mula-mula beranak. Dok ngaku pura besar pula dah. Oh dia ni palo banyak. Anak 12. Ha tu orang main bola ni. Pada main dia lah ke. Dia sup. Ha orang betina bayi pura besar, palo besar. Nama pun pura besar dah. Palo besar juga. Pahit orang jatuh pura bucik tadi. Kena perut besar. Allah Rabbi. Ini kelebihan orang tino. Kelebihan orang tino ialah perut. Perut besar. Sampai mu kena perut besar. Tapi syarat belum berlaki. Jangan berlaki. Syarat lepas berlaki. Belik ngalik belik halu. Kalau perut besar belum berlaki tak boleh. Itu tak boleh pahala. Takut ayat tak habis. Aku takut werung dengar. Ya. Werung jatuh. Mereka nak mumpung pahala besar kali. Nikah tak lagi. Pasal apa wali itu. Siapa saksi satu hari nyanyok ha teriak sampai lani wifi sampai ambo tak wifi tak main rugi rai sarak tak ada wifi tak ada tapi Fortino so cek le Facebook ku tak main kadang-kadang ni salam babo kita napa jangok terat bersalam pai tanya babo carai cek ru tamai cek saya nak doa itu ngecek itu nalan. Allahu Rabbi. Sabik ni kalau jumpa kok jalan kok mano tegahlah fofok jatuh. Fofok tino pun tegah tapi syarat awet tua orang muda tak sah selera. Ha tu dia ni sah tegah. Kau tua-tua tak apa. Kau gigi cabut rambut lucuk kulit kecuk hendak mati sah kare. Kau tu tegah tak apa. Ne. Kau jatuh tu dek main palop sah gigi mung ni. Lah nak palop sah ni. Gue mung buat sah. Demo buat besar boleh halus poposo pacik sapa pagelak spokia mulai sapa cerah syarat perut besar dengan tok laki buat perut besar dengan tu hari tak leh ha tu kena kena tok situ ialah ni mentafsir ke kata nyanyo kita. Ha, jadi mana katanya kita orang betina ni janganlah kalau kita kena kita yak molek ke isteri ke suami kita malam ni tak agak kita jangan dia tak ambuh macam dia buat haibah tu haram tak boleh haram tak boleh pas kita orang betina tidur dengan suami palop sah tahu nak yakwi palop sah pas tu kita mani wajib isau mani wajib nak butik air kita mani jadi palop tak apa pas kena basuh oh lima kolah tak ada hari.
Apa tu? Bagian nomu. Sabik malam ni ngaji nak amma. Malam ni laki bini klik nak tidur lah ke insyaallah ni. Ku tak apa ada gimung tu. Napa deh? Palop sa. Mani wajib setiap titik ai jiu jadi palo bi. Semua jadi palo. Allah Rabbi ya Karim. Ha tu dia tu. Apa ni? Bila azan kotik tebah. Oh kena dah. Tok bila nyari beh. Ni kerja tok bila. Sengah tok bila tak mau beh dah. Bukan biar biar. Jadi tok bila tak sebeh ya. Beh hari tu silak pula. Dia silak lah mana? Annam tu khairu minas salah. Tak kotu. Ah, ini boleh beh subuh. Tok bila beh. Kotik kutubah. Ha, kena dah. Dia nak tanya betul ni. Ime bolehkah jadi ime semaya? Ya, maya Jumaat. Ha, ya gini. Tok bila beh. Beh Jumaat. Tok kotik ni macam tebah. Lepas tu. Tok ime ni. Nak naik jadi tok ime tu boleh ke tak? Ya asah hukum gini. Hak mana baca ketebah. Hak tu lah afdal jadi tok ime Jumaat. Bukan kata tu imeh tak alih boleh. Ya kalau imeh kita tu, ya pecek itu. Ya pecek kerja muka duit boleh laku. Tu bila nak tiba, nak selawat. Tu kotik baca tebah. Apa nama ni? Tu imeh jadi tu imeh. Pakai makan nanti mari keke sikit. Dia ni. Tu dia. Ya asal imeh ni hak mana baca tebah, hak tu sunat jadi tu imeh Jumaat. Tu asal. Pas kalau tu imeh nak naik jadi tu imeh tak macam tebah boleh? Boleh. Tak ada apa semaya sah. Tapi afdah mana? Afdahnya hak mana baca tebah, hak tu lah semaya. Tu hukum. Pada yang tanya, tok bila bel, tok kotik baca tebah, tok imeh boleh ke tak jadi tok imeh? Boleh. Akan tetapi tak afdal. Yang afdal, kau baca tebah tu lah jadi tok imeh. Gu dengan tebah we panggil. Nampak ada? Ha, ni ada dua salah deh. Ia katanya bolehkah makmum ikut saya semaya? Dia kata saya baca bunyi huruf sad. Dia kata saya baca huruf sad bunyi huruf syai. Huruf sing bunyi huruf syai. Syai juga di dalam Fatihah. Ha tu. Ya makmum ni boleh tu udak seorang imam tu di semaya. Jadi ia dengar tu jadi dengar huruf lain. Ia kaedah keluar gini. Ia kaedah makmum. Apabila dia zek kata imam semaya tak sah, ikut pun tak sah. Ia kaedah lah tu. Syarat keluar. Apabila kita zek kata imam semaya tak sah, kita ikut pun tak sah. Tapi jangan pukul umum. Boleh jadi kita ya telinga punya lah tu. Yang lain dah ada-ada eh. Ni sengah demo ni. Tuwe tak turut sedah. Lepas tu tak mutu, lepas tu menau. Tu imam maya tak sah tu. Lepas tu kelih perak. Tu bangga udah lah tu. Tuwe telinga tak cerak tu masa. Tapi dah kita perhati juga. Ha, siap. Jadi huruf tekah tu. Gini lah. Mungsah tu. Orang lain tak apa. Sebab dia dengar orang lain. Sebab dia kedah keluar ni. Dia kita zek kata imam maya tak sah. Kita ikut pun tak sah. Ha, dia kedah lah tu. Ha, syarat keluar. Dia email lah tu, dia kena lah tu. Syarat keluar, kena yakin kata email sah. Kena zek kata email sah. Dan yang keluar, cara semaya kena wis upo. Dia email rokong, kita boleh rokong. Sabit kalau tu email main sunat, kita main fardu. Tak apa. Kalau tak boleh, tu email main banyak, kita main subuh. Itu tak boleh. Dia tak rokong. Okey, ada tu email rokong main banyak. Ada cerita dia moya. Dia boleh mekoh mana-mana. Dia meminta sunat tu email. Dia tak, aku tak bisa tawaduk lalu, naik kali. Ya pun dia makan cena ya ditu imam maya. Yo tapi sahaya imam maya di Mekah. Dok jadi maji. Kelik jadi dok rumah ni. Allahu akbar. Baca Fatihah dia lah.
mamu. Nak kata pun babo kelik Mekah janguk cahaya kuning merah. Testa aja jaga. Sudah baca Fatihah, baca surah. Wadduha. Lepas tu rakaat. Tu ime tu rakaat. Pak mamu pun ai. Nak subhanallah eh tak leh babo di Mekah lama ni. Pasti dia mengaji kat sikit-sikit musalli. Lah mana syarat keluar nak tu tak ime. Pastu detik ime rakaat, nak rakaat atai. Pak mai-mai amo kita ya dok rapat. Pastu balasah jamih itu ya pasal dia UK tinggi dah. Patak kalau rapat nak rokok yang jeng nak tuhundo. Patak kalau tuhundo. Hodo tepi UK tu jatuh mati tiga orang. Terio ne. Wah dia tak imeh Mekah ne. Sudah semaya siap dia tanya tak imeh. Eh geno mayak-mayak pelak ada rokok. Ya tu ni apa dah ya tu ni. Ha sandai ya. Nampak ne. Ha, jadi dia kita zek kata imeh mayak tak sah kita ikut tak leh. Itu dia. Apa ni? Masa saya sujud. Masa saya sujud. Oh, masa lewat mana lain dah. Kat nak kurang belah dah. Tak kelek ku boleh kelek. Ada dua dah dah. Masa saya sujud rakaat pertama. Baca tiga kali dari sujud tu. Ku mano ya nak ni? Oh, ngah kita tahrir payah surat ya lagi. Masa saya sujud rakaat pertama baca tiga kali. Sujud terakhir saya baca lima. Maka apa sini ni? Maka makmum bakik dulu. Apa nak kata? Nak kata gini. Nabi bahaya masalah tu. Al-hukmu ala syaih far'un antasawri. Kena nampak gambar dulu. Masa saya sujud. Saya tu kena kata ime tu. Rakaat pertama. Sujud. Rakaat pertama. Baca tiga kali. Baca oleh sujud. Gitu. Sujud terakhir. Kau sujud akhir. Kau Nabi Saleh tu baca lima kali. Ha, dia baca banyak sikit. Sujud akhir. Maka, ha ni tanya maka ni. Ha, maka bahaya maka ni. Maka makmum bakik dulu. Oh, bakik sujud tu. Muka awak tak main lambat sikit eh. Oh, kau tu lah payah kita dia. Gini. Jadi sujud akhir tu tu ime tu sujud lama sikit. Sujud akhir. Apabila dia tu sujud lama tu, makmum saning tu jadi bakir dulu. Jadi bakir dulu. Ya gamuk ke? Tu ime tu bakir dah ataupun ya jero besok ngam masa setar ke? Ya bangun lalu. Apa nak kata? Gini. Ya masa Allah kita makmum. Ni hukum pun ni hukum mendahulukan imam satu rukun we panggil. Mendahulu ime ni, ime tak ada bangun lagi, kita bangun dah. Maka kita dulu pada ime satu rukun, kalau dengan sengaja ni tak boleh. Tak boleh. Tapi apa nama ni? Dengan sengaja tak boleh. Tapi semaya tak batal lagi. Tapi dia sampai dua rukun serta sengaja, ada ulama kata batal. Kalau sekali dengan ta'imah, hak ni makruh. Lain pada takbir atul ihram. Rokok sekali, sujud sekali, batik sekali, hak ni makruh. Cara dia kena winyak, whisperno ta'imah dulu. Allahu Akbar. Barulah kita pun boleh gerak rukun kita. Ni ta'imah tak nak bangun lagi, kita bangun dah. Honing lah. Hak Nabi Raya Al-Hadih. Apabila bakik di pada masa, ada setengah-setengah manusia, tak kala dia dulu pada ta'ime, maka tak kala bakik jadi muka kuda di pada masa esok. Jadi rupa hemah muka dia. Orang semaya, tapi dia berlawai, dia ketewa dengan ta'ime. Ta'ime tak rokok, ya rokok dah. Ta'ime tak etidak, etidak dah. Ta'ime sujud, tak bangun, ya bangun dah. Orang panggil berdulu pada ta'ime. Orang semaya berdulu cepat pada ta'ime ni, tak kalau bakit di pada masa muka emang. Meh-meh kuda. Lepas tu, Fok tak maya kata, baik ku tak maya kata. Tak maya muka babi, nak-nak. Pilih ambil dua tu. Pasal hingga kuda, kira babi. Itu dia ni. Ah, dia tak boleh marah kita ni.
Ada ayat ayat mana? Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Allah Ta'ala ada cedek dengan kowe bagi orang semaya. Semaya dah ni ada dengan kau lagi. Oh, kalau gitu besok semaya rasa kau tu dengan kau cerah tu. Ni hak semaya dah. Hak mana hak masuk dengan kowe semaya dah ni? Allazinahum yuraun. Orang semaya tapi ria. Semaya tapi mengendai-endai. Semaya tak ikhlas lillahi ta'ala. Lepas tu semaya tapi lalai. Fawailu lil musallin alladhinahum an salatim sahun. Alladhinahum yura'un. Orang semaya tapi ada warning lah semaya. Yang pertama ria, yang kedua lalai dengan semaya dia. Maka banyak ulama tafsir. Satu ulama tafsir semaya lalai ni gapo? Habis waktu baru nak semaya. Ada satu ulama tafsir neh, nak habis waktu. Siapa tak ada nak rokok, tak ada dapat rokaat, dia panggil baru nak semaya. Ya gini, kalau kita semaya ada satu rokaat, ada rokok, orang itu jadi tunai, tak dikotok. Man adroka rokaatan faqad adroka, yang sebut itu. Kita semaya Allahu Akbar, mak kita rokok, orang bayi mengorek, kita bayi saya, maka semaya kita jadi tunai. Kalau kita semaya Allahu Akbar, bahawa sudah walad dolling demo bem ngori, semaya jadi qadha. Walaupun takbir dari asar kali pun. Sebab tak ada satu rakaat. Mana tanda surat de rakaat apa dah? Ha, napa ni? Patu cara dia semaya wi awal waktu tak apa. Tu dia. Ingat, orang semaya cepat, duk belawai dengan tu imam bakit di pada masa jadi muka kuda. Muka hemah. Kalau tak mai langsung, atau muka babi tu. Kalau orang tua, babi tua. Kalau orang muda, babi berum. Ikut-ikut umur. Allah, Rabbi ya Karim. Habis itu. Sudah saya semaya. Ha, ini akhir eh. Sudah saya semaya. Kenapa ada getah sikit? Ada kosah semaya? Ya, ada getah-getah sekerak lah itu ada. Ha, tak boleh. Ya tak sampai, ya gini. Muka, tangan, kaki, apa saya kulit ni. Ya kena meratakan air wuduk we panggil. Apa pula nyata kata ada getah, air wuduk tak sampai. Dia tak sampai semaya tak sah. Dia semaya tak sah. Semaya pun tak sah. Sebab ia humi dia semaya. Sabik air semaya dia tak sah. Maya pun tak sah. Ya tu dia semaya. Sabik kedah no ya kedah. Orang yang semaya cepat, maya cepat lah itu. Terapa hati. Orang yang maya lambat, maya lambat. Kalau tak ambil semaya tu tak maya cerak. Haa tu kedah. Paling apa pula air semaya kita usah. Lah nak usah. Orang panggil ada getah. Ha, ada getah weh. Nyata kata air tak sapah. Lepas tu. Kena ambil air semaya, sambung situ, semaya semula. Nggak kena dulu, tak sah. Itu dia, ni. Ya, tak lah sikit, ya. Pahamu tengok nampak tak sikit, ni. Ya, yang dimaah tu tengok tak nampak. Ni tengok nampak tu, ya lah. Kena well getah tu. Well getah. Malaikat ada, apa yang masalah ma'ah. Apa yang umum bulu, ya ada juga. Ya, ni pasal kerja getah seterik. Kerja getah seterik. Jadi payah benar dah dia nak buat ni. Gini, gini, gini. Satu lain. Adapun dia ni madumai ge teracang. Teracang ge teracur kekok tu. Payo wahilah, aku nak maye tak leh. Ha kan? Ai maye maye tak rata ya tu. Ai maye tak rata, baik aku tak maye ya gini. Del kar ge teracang ya kena buai. Susu we tak leh kena kokok. De kokok tak leh, mek bisa turi. Turi tak tepi kerak tangan. Aku Allah tu kerak angin ada mati. Suk kokok-kokok, suk terik kita kokok, dah ada lagi. Di ma'ah. Ya kira kulit dah tak apalah. Tu hukum dia. Nah, wahai ta'ayah ta'ala, aku kokok tak habis, aku kacik, ambil pisau, dah tu kacik-kacik. Tapi tak tu baik juga. Kena semaya. Ha, nampak dah tu? Nah. Habis kat tu, nah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ha, 5 minit nak dukur belah. Ni lah paling lama sekali ceramah. Tak biasa kapal korang belah tak biasa. Tapi tak apa lama pun tak apa. Jadi rasa puas hati. Puas hati apa? Puas hati dia makan nasi. Dia rasa sedap. Loh, dia kakak sedap semua. Susu dia kapal. Oh. Mungkin tak payah makan.
Su ayah kampung lepas tu sama belajar tak besok tu sudah apa tu tu bukan pong tu ya sungguh kita tak mana pong mana terung-terung sama belajar jadi berasa masih jadi ibu namo lah tu nak minta boleh jabir tak ada kamu dia ni sedah belajar dia lepas tu su ayah kampung ni kakak Allah Rabbi sedak sampai malam ni panjang pun tak apa nasi sedak bekas sedak tak apa alhamdulillah ni lepas tu air pun pisik lah ni ayat lagi cerah dah patut ayat pun nama soal lagi ni okey dah wallahu alam kama dia ni ada silap salah haram itu maaf banyak dan ada tersigung apa tu haram maaf lah sebab ia bahasa dia dah kecek sore ni dia kena belakang ya payah ya payah tak cari terhadap kecek tengok ha tu dia kama dia hok mano boleh mikir kita bakal mikirlah kita ramai-ramai ni dan saya terima kasih kepada tu email kita aboto kita yang sudi gi kena dangan-dangan mo saya tu neh mai jepuk saya mai boleh cekek cakap pada malam ni dan terima kasih kepada ahli kampung di kampung Biong kita ni yang sudi jepuk saya dapat saya muzakarah saya ni bukan mengajar saya tak pandai mengajar ceramah-ceramah pun tak pandai pandai mamuh memang mamuh sungguh teriak ni sebab itu silap salah sikit sebanyak haram itu maaf banyak dan berdoa lah supaya saya ni sehat umur panjang lepas tu minta ilmu berkat minta tu sikit tak apa minta berkat kamu nak tu ilmu sikit tak apa minta berkat ibarat super sekerak sejabe tak apa tapi timbik berat ha tu nak tu kita nak lah tu sekerak jabe tapi timbik berat tu berkat ada orang mahamu jijak break semula lain ni ada orang mahamu seorang eh berkat orang mahamu ni keramat dia pautas sepatu pahaw ya. Getah dia sehatu pahaw tapi dia pergi juas kerak dia pulih jabe kalau dia dua curi lapar oh. Sampai tu bukan keramat jamak tu kalau tu panggil mazhab coro koro apa coro koro curi kerak lepas tu robo kotor robo ketung boleh maka sekatulah silap salah ramah. Terima kasih kepada semualah pepiping apa nama ni Tok Nebetuk Menenayuk semua kepada ahli kampung pemuda-pemudi dan kepada semualah hadirin-hadirat yang mana kita menyaksi kita pada malam yang bertuah ini dan kita terima kasih kepada Allah yang mana udara tak hujan alhamdulillah sepenuh hijab-hijab kita ni. Maka sekatu sajalah wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعاتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا من أهل الجنة 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 ولا تجعلنا من أهل النار اللهم اجعل في آخر كلامنا من الدنيا من قول لا إله إلا الله اللهم أظلنا تحت ذل العرش يوم القيامة اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم منا تقبل يا كريم استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ceramah agama yang telah disampaikan.